Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Pagi. Bahagia, salam sehat, salam sehat. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian belajar bersama tentang building smart teamwork. Nah, tadi saya menitip pesan supaya mengerjakan soal-soal dulu, mengerjakan ada tes ya. Kan kita keren di Indonesia, nggak sekedar training. Jadi Anda kita tes. Jadi nanti sebelum dan setelah training, saya minta Anda kalau dengan hormat ya, dengan hormat untuk mengerjakan pre-test dan post-testnya. Oh, jadi sebelum training Anda seberapa pemahaman Anda? Gampang kan? Hanya 10 soal doang saja ya, 10 soal. Jadi biar teman-teman semua serius dalam belajar ini. Sekali lagi saya tidak memberikan training sekedar tidak. Saya akan berikan total buat teman-teman sekalian dan pakai tes, gitu kan ya. Walaupun 2 jam pakai tes juga kan asik. Ini dalam rangka knowledge manajemen kita. Oke, okay. Semoga nanti teman-teman bisa menikmati ya 2 jam ini ke depan, dari jam 9 sampai dengan jam 11 nanti. Bagi Anda, teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih untuk joinnya, baik yang di YouTube, yang online, silakan terima kasih. Jangan lupa yang di YouTube juga, silakan ya dikerjakan ya soalnya ya. Teman-teman itu sudah kami juga berikan link-nya yang di YouTube yang live juga supaya dikerjakan, supaya Anda belajar. Oh iya, seberapa sih Anda memahami materi training tentang teamwork-nya, begitu ya. Itu yang menarik buat kita. Oke, saya sendiri Jose Alfonso. Perkenalan saya dan saya sendiri adalah Managing Director di Indonesia. Dan saya juga sebagai trainer profesional, setiap hari hampir saya training, terus-menerus. Dan saya senang berbagi bagi Indonesia, gitu ya, bagi semua perusahaan-perusahaan. Jadi saya ada sesi setiap minggu ada free training buat teman-teman Indonesia. Seperti contoh nanti minggu depan tanggal 24 saya akan memberikan training tentang adversity. Adversity quotient yaitu ketahanan seseorang dalam menghadapi rintangan dan penderitaan. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu silakan join lagi ya di training kami di minggu depan tanggal 24 September jamnya saya ingin pagi karena kadang-kadang yang waktu Indonesia bagian timur udah keburu sholat Jumat gitu ya. Atau bagian tengah. Jadi saya mulai jam 8 sampai dengan jam 10 tanggal 24 gitu ya. Ikuti ya. Adversity question. Nah itu jadi ketahanan menghadapi penderitaan. Itu jarang dipas di training-training. Jadi Bapak-Ibu silakan join. Oke, saya sendiri
Justru konsep background saya, pertama pendidikan saya kimia, tapi cita-cita jadi dokter, cuma gagal, nggak terima di FKUI, nggak terima dulu, karena memang hasil asesmennya saya diarahkan jadi kimia. Ya udah, akhirnya kuliah kimia. Cuman ya bersyukur ya, anak saya lulus jadi dokter dari FKUI, jadi meneruskan cita-cita ayah. Sampai anak saya lagi persiapan menuju spesialisnya tahun ini, dan baru selesai juga, tapi dia memang belajar suka ya. Lalu saya lanjut lagi kuliah di marketing, jadi ngerti produksi, ngerti jualan. Saya dari UI, marketing juga. Kemudian lanjut lagi finance, setelah produksi, jualan, bisa menghitung untung ruginya perusahaan. Dan S3 saya investment, jadi bagaimana investasi. Saya bekerja di perusahaan asing, pertama di perusahaan Jepang, di Asahi. Nah, lalu masuk ke perusahaan petroleum, terakhir saya di grup perusahaan Belanda, grup Heineken. Jadi kebanyakan di perusahaan asing. Nah, itu saya kerja 15 tahun, belajar dari level bawah sampai level di atas, saya belajar terus, dan suka belajar. Saya banyak belajar di luar, dan saya senang belajar, sampai detik ini, dan juga senang berbagi. Dan semoga Anda yang hadir di sini, baik yang di juga yang di YouTube, selamat menikmati yang begitu training kita hari ini. Dan jangan lupa ya, dikerjakan soal-soalnya ya, sebagai bahan Anda untuk refleksi Anda. Sebenarnya temannya saya ini ada komat lampunya kelihatan gitu ya. Saya coba akan kurangi lampu saya supaya menghadap beda. Sebentar, izin sebentar ya. Oke, wah masih juga ya lampunya ya. Sorry ya, kalau pakai kacamata gitu ya. Tolong dibantu nih lampunya menghadap sana biar matanya nggak ini, gitu ya, nggak silau. Oke, baik, terima kasih. Nah, baik ya, untuk pertama, kenapa kita tertarik akan belajar teamwork? Nah, ini penting sekali ya. Yuk kita lihat materinya. Nah, ketika Anda membaca judul ini, yang 2 jam ke depan kita akan diskusi, dan jangan lupa ya, Anda mohon mengerjakan soal tesnya, nanti setelah training juga mengerjakan soalnya, untuk menguji. Dalam 2 jam ini Anda bisa memahami apa saja. Syukur-syukur nilainya bagus, 100 gitu ya. Keren. Tapi dari itu bisa praktek, gitu kan ya. Nah, berarti di sini bagaimana membangun smart team yang terukur, begitu kan. Lalu, apa manfaatnya buat Anda selama training 2 jam ini? Supaya Anda nggak sia-sia, gitu ya. Dan juga jangan lupa, tolong nanti Anda share ilmu ini kepada sahabat-sahabat Anda. Kita Indonesia mesti melatih berbagi, terus-menerus ya. Apa yang kita ketahui, mari kita share. Dan Bapak-Ibu bisa juga melihat channel YouTube saya. Itu lengkap. Pelan-pelan saya akan juga memberikan modelnya, model knowledge management. Jadi sekali selain belajar, saya pun akan meminta Anda mengerjakan tugas-tugasnya. Tugas-tugas mengerjakan soal-soalnya. Jadi ke depan Anda bisa belajar gratis sekaligus menguji. Jadi ada tes-tesnya gitu ya. Silakan Anda kunjungi di YouTube saya. Dan juga kalau mau dapat informasi-informasi training-training yang free, silakan lihat di website saya di www.johnson.id atau johnson.com. Ada training juga diskon di sana. Jadi kami itu semua berbagi bagi Indonesia. Nah, jadi training ini sangat penting untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai profesional. Nah, hal yang kedua, mampu menerapkan berbagai metode membangun tim yang efektif seperti apa saja. Dan terakhir, ya Anda bisa menerapkan sistem smart teamwork di pekerja Anda. Ini tujuannya. Oke ya, kita mulai. None of us is as smart as all of us. Wah, ini katanya Ken Blanchard gitu ya. Jadi bagaimana kalau kita dengan tim kita akan menjadi lebih smart gitu kan ya kalau kita bersama-sama. Sendirian enggak bisa gitu ya. Nah, apa itu tim? Memang ada berbagai banyak konsep gitu ya. Ini ada konsep yang dikembangkan oleh dari Johnson & Johnson. Dibilang begini, kayak nama saya juga gitu ya. Tapi bukan nama saya ini ya. Teamwork adalah seperangkat struktur hubungan interpersonal untuk mencapai tujuan. Jadi jelas ada kata-kata tujuan dan di situ hubungan. Hubungan ya. Ada strukturnya yang jelas. Nah, ada lagi statement Timothy 2018, jadi bukunya dia. Teamwork adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan secara individual. Jadi, bahasa gampangnya ini dia. Together, everyone achieve more. Jelas ya. Ini konsep tim. Nanti Anda boleh kembangkan lagi literatur lain konsep tim. Tapi sederhananya saya boleh menulis tim adalah bagaimana bersama-sama Anda bisa mendapat lebih. Ingat bukan kerja bersama-sama saja ya, kerja sama-sama enggak.
Yang paling gampang itu kita lihat ya, ketika Anda menonton video perlombaan misalnya Formula One. Nah itu lihat ya, itu konsep tim yang betul. Yaitu ketika mobil masuk pit dalam setelah berbagai putaran untuk mengganti ban, siapa-apa. Kita lihat ya, setiap individual di situ bekerja masing-masing. Tetapi dengan tujuan yang sama. 1 menit, 10 detik, tercapai. Dan mobil itu harus lari, cepat lagi. Gitu ya. Ada yang mengukur ban, mengganti olinya, semua dalam waktu berapa detik. Gitu ya. Jadi masing-masing individual itu bekerja pada bidangnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan. Jelas ya? Bukan sekedar kerja sama-sama. Enggak. Ya. Ini kerja masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya yang bersama-sama. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, saya menambahkan lagi, building smart. Apa itu smart? Berarti harus jelas, harus spesifik dia. Mau apa tim ini dibentuk? Dan juga harus terukur. Measurable. Dan harus jelas apa yang mau dicapai. Ya, mudah dicapai. Dan juga ketika untuk space semangat, ya relevan dengan bidang kita. Dan yang terakhir, ada waktunya. Ada durasi waktu yang mau kita capai. Nah, itulah yang disebut, saya menyimpulkan sementara ini, building smart teamwork. Nah, jadi jelas tujuannya gitu ya. Yuk kita lihat video kecil ini sebentar ya. Yuk kita lihat video. Perhatikan videonya terus kalian. Apa sih bisa dipelajari di sini? Saya berharap teman-teman bisa belajar dari video kecil ini. Pengertian tim makin kuat. Jadi di sini apalagi ada tantangan yang menghadapi situasi yang tidak diharapkan. Nah, ini tinggal di sinilah nanti pentingnya peran leader gitu ya. Melihat tantangan, lalu bagaimana menggerakkan tim. Nah, setiap tim tadi sudah tahu tugas-tugasnya. Ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di tengah. Jadi memainkan peran masing-masing. Dan kalau kita lihat tadi ya, tim itu saling percaya bahwa apa yang diperintah pimpinan itu betul. Tujuannya sengaja menolong teman kita, menolong perusahaan kita, tim kita. Dan masing-masing memainkan perannya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Itu paling penting ya. Lalu sama-sama digerakkan oleh satu tujuan. Tujuannya apa? Memenangkan targetnya, gitu ya. Nah, jadi itulah contoh tim sederhananya. Nanti bisa banyak. Lalu model tim seperti apa? Nah, ini teman-teman, memang di berbagai literatur saya tidak menemukan pengertian ini ya. Berdasarkan pengalaman saya bekerja waktu itu 15 tahun dan juga sebagai trainer sudah 20 tahunan, misalnya. Saya membaca berbagai literatur, akhirnya saya coba memunculkan. Kalau gitu, model tim seperti apa sih nih yang dikembangkan? Karena pengalaman saya kerja di perusahaan Eropa, ada di Amerika, ada perusahaan Amerika, perusahaan Jepang ada. Nah, saya mencoba menyimpulkan sederhana model tim. Karena saya telah mengalami ya, kerja di perusahaan asing, perusahaan Amerika, perusahaan Eropa, lalu perusahaan Jepang. Nah, saya punya kesimpulan dari hasil pengamatan saya gitu ya, menggambarkan model tim seperti apa yang mau Anda bangun nanti ini. Nah, ini contoh saya gambarkan di sini ada sekelompok buah. Buahnya macam-macam. Ada pisang, ada anggur, ada apa nih? Ada apel, ada jeruk, ada semangka, ada jambu dan sebagainya. Nah, ini kan individual dari buah. Macam-macam buah. Lalu modelnya nanti saya pengin mau jadi akar, jadi apa nih buah ini? Kalau bisa saya gabungkan jadi es campur. Atau saya mau jadikan jadi jus. Nah, jadi jus. Ini kok ada istilah model tim jus dan model tim es campur. Nah, sesuai pengalaman saya di lapangan ya, kalau cari di literatur sampai saat ini saya belum menemukan konsep ini. Gitu kan ya. Belum ada referensi seperti ini, menegaskan istilah teamwork, model es campur, dan model jus. Dan ini yang saya coba kembangkan melalui pengalaman saya. Nah, model tim model es campur ini kebanyakan dipakai perusahaan barat. Nah, bagaimana studi kasusnya? Studi kasusnya adalah ketika Anda
mampu menikmati es campur ini, enak ya es campur kalau dia semuanya standarnya bagus. Performance dari buahnya bagus. Dan Anda bisa menikmati buah demi buah di sini. Nah, parahnya, sesuai pengalaman kita pribadi juga mungkin ya, ketika kita sudah makan es campur, kok dia ada yang pahit-pahit ya? Ada yang nggak enak ya? Maka pasti secara otomatis, kemanusiaan kita akan mencari. Apa nih yang membuat tidak enak nih? Kok kayak basi-basi ya? Oh, saya cari-cari buahnya. Nah, cari individual-individual di sini ya. Individual-individual di sini. Oh, ternyata ini apelnya udah busuk. Membuat rasa tidak enak. Nah, karena bentuknya masih utuh, karena bentuknya es campur, masih utuh buahnya, nah kita bisa cari buah yang membuat busuk, pelan-pelan kita pilih, kita buang. Nah, dalam konteks praktis, pengalaman saya di lapangan, bekerja di perusahaan Eropa atau Amerika, ketika Anda berkarya, bekerja dalam satu timnya, timnya perusahaan Amerika Eropa, ketika Anda tidak perform sesuai dengan standarnya yang diharapkan, pasti dicari-cari langsung. Anda tidak profesional, tidak oke, tidak standar, mohon Anda menyingkir lebih dahulu. Dan memang tegas ya, saya sudah pengalaman sih lihat teman-teman saya yang dikeluarkan dengan kadang-kadang memalukan ya, kayak di film-film gitu ya. Nggak bisa, tolong, jadi nggak ada kata-kata apalagi, udah ketahuan dia memang levelnya udah di atas gitu ya. Siapkan barang-barang Anda, langsung dikawal oleh satpam, nanti urusan administrasi, HRD, udah nggak di rumah, nanti semua diurusin oleh perusahaan. Apalagi kasusnya berat gitu ya, Anda tidak perform. Nah itu model teamwork, gayanya es campur, gaya Eropa atau Amerika. Sampai saat ini teman-teman sekalian ya, seperti itu. Nah kalau Anda memilih model teamwork, modelnya jus, nah ini jus ya, berarti semua ini buat di blender. Jadi satu ya. Anda pernah pasti makan es apa jus itu yang campuran buah macam-macam. Lalu apa yang kira-kira yang terjadi? Tentu rasanya akan bervariasi. Tapi satu lagi di sini, Anda kan kalau dia tidak enak, salah satu buah tidak enak pasti nggak enak semuanya, gitu ya. Satu aja ada rusak buahnya pasti rusak jus ini. Nah oleh karena itu ketika mau mencari di sini, nah inilah hebatnya Japanese style yang pengalaman saya waktu saya di Asahi bekerjanya, dia tidak fokus kepada individual di sini. Oke, faktanya di sini ada masalah dalam tim kita. Ya, mari kita cari faktor-faktor penyebabnya. Kita gali, kita cari. Jadi bukan siapa individualnya. Kita pikirkan bagaimana mencari solusi yang terbaik. Nah, itulah model teamwork yang saya pahami secara praktis yang banyak berlaku di dalam praktek-praktek dunia kerja kita. Lalu bagaimana konteksnya Indonesia? Nah, tergantung company Anda. Anda company-nya menganut apa? Konsep manajemennya, konsep strateginya, apakah Anda bergaya Eropa? Nah, contoh gini ya. Kalau Anda bergaya manajemennya gaya Jepang, pasti menggunakan PDCA. Kalau PDCA berarti akan cenderung menggunakan JUS. Kalau Anda bergaya American style gitu ya, pasti menggunakan modelnya POAC, POAC itu ya, yang dikembangkan oleh Josh Terry gitu ya. Nama-nama sini. Lalu juga strategi-strategi yang digunakan gitu ya. Nah, jadi teman-teman itu pilihan model kita. Jadi mulai saat ini teman-teman bisa memilih kira-kira teamwork Anda mau seperti apa. Modelnya dipilih. Silakan Anda pilih di sekarang. Apakah model jus? Tentu ada plus minusnya. Model es campur ada plus minusnya, gitu ya. Nah, kalau model yang jus di Jepang ini memang dia sebelum masuk ke dalam tim harus dididik, di training dengan baik supaya masuk timnya dia jadi bagus gitu ya. Tapi terus belajar terus. Makanya dia ada horenso-nya gitu ya. Belajar bersama terus. Kalau gaya Amerika enggak. Dibayar mahal karena ada dia perform. Dipilih yang mahal-mahal, gajinya besar gitu ya. Gede gajinya, oke masuk tim, tapi enggak perform langsung out. Gitu ya. Nah, jadi kekuatan individualnya yang kuat di gaya timnya barat. Tapi kalau gayanya Jepang bergaya ini ya, komunitas gitu ya. Community-nya kuat bersama-sama. Nah, oke ya. Itu dulu gambar-gambar. Jadi Anda boleh memilih sekarang ya, mau seperti apa nanti timnya. Tapi jelas setiap tim itu punya tujuan. Tujuannya mencapai target apa nih mau di-achieve. Jadi enggak boleh sembarangan bangun tim. Tujuannya, tujuan terserah positif negatif. Makanya kalau tim perampok kan, tim koruptor, wah, itu ngeri banget ya. Indonesia ini yang kasusnya asuransi apa yang lagi rame heboh nih ya. Ternyata gali semuanya. Ternyata korupsinya berjemaah rame-rame gitu ya. Tapi tujuannya jelas di sini ya.
punya tujuan, punya target. Nah, tujuannya apa, tujuan akhirnya, targetnya apa, step-stepnya, punya visi, punya misi gitu ya. Nah, peran-perannya juga ada masing-masing. Siapa yang berperan di masing-masing tadi ya, dalam tim itu, apa kompetensi dia di situ ya, berperan. Nah, lalu tahap berikut, ngerti SOP-nya, ngerti proses-proses yang dilakukan. Jadi dalam smart teamwork ini harus jelas tujuannya, ada visi, ada misi, ada target, ada strategi. Di situ jelas, gitu ya. Kedua, setiap individual itu punya peran masing-masing, punya kompetensi masing-masing. Nah, tahap ketiga, setiap tim itu harus punya SOP atau proses-proses yang digunakan. Itu syarat-syaratnya tim ya, smart team itu ya. Harus jelas proses-proses yang dilakukan. Jadi bahasa gampangnya, harus punya SOP. Bangun tim, jangan coba-coba bikin tim kalau nggak ada SOP-nya. Ya, berarti kalau sudah ada SOP, berarti apa? Ada KPI-nya. Lalu berikutnya adalah hubungan-hubungan. Hubungan antar bagian, antar individu. Seperti apa relasinya, bentuk-bentuknya. Nah, yang sering terjadi di sini, hubungan-hubungannya, nah, kalau saya membangun hubungan itu ada grade-nya gitu ya. Ada grade hubungan dari mulai sekedar tahu, kenal, jadi teman, jadi sahabat, jadi pacar, tanda kutip, dan jadi keluarga. Nah, ini mempengaruhi ya tim Anda. Hubungannya, seberapa derajat dari tim Anda. Kalau dulu saya pernah bantu satu perusahaan, engagement-nya, keterikatan di antara tim tersebut kuat nggak? Bahkan beberapa company diukur tuh. Pernah nggak teman mengukur engagement dari level of engagement dari Anda? Rasio Anda. Ini penting banget terukur gitu ya. Harus jelas terukur bagaimana hubungan Anda. Jadi smart teamwork ini semua terukur. Jelas. Lalu apa sih mau dicapai? Nah, kalau kita konteksnya bisnis, smart teamwork ini jelas menolong perusahaan kita mencapai profit. Timnya marketing meningkatkan revenue. Ujungnya di sini ya. Ini tujuannya di sini ya. Profit perusahaan. Profit and growth. Lalu kalau tim marketing, tujuannya adalah ini. Revenue dapat. Non-sales marketing, turunnya cost down. Nah, lebih detailnya di sini, maka setiap individunya itu punya target individual. Jelas sekali ya. Kompetensi di sini. Target unit, departemen, dan seterusnya. Jadi timnya, ada tim unitnya, tim departemen, tim divisi, tim perusahaan. Nah, makin besar dia ya. Lalu, selain itu, dia mencapai di sini juga punya target-target ide kreatifnya. Karena waktu tim bergerak, pasti ada banyak masalah. Pasti ya. Ada masalah, ada potensi masalah di situ. Ada mesti perbaikan berkelanjutan, naikin standar, ada peluang bisnis di situ. Nah, ini penting sekali. Jadi, tidak sekedar mencapai target tim itu. Yaitu melihat situasi yang ada. Dan terakhir, di tim itu juga ada proses namanya mengkader. Jadi dalam tim itu ada pembelajaran. Jadi penting banget ya, teamwork yang keren itu adalah tim yang suka belajar. Yang melakukan perbaikan terus-menerus. Dia sadar justru tim itu dibentuk dalam rangka mencari apa? Mencari target, lalu menghadapi masalah di sini. Nah itu yang disebut namanya smart teamwork. Berarti harus jelas apa yang Anda hadapi dan terukur dengan baik. Nah ini contoh video. Mari kita lihat video ini mungkin pembelajaran buat kita ya. Nurituna. Heo. Wimpo. Oke, bigotara. Pomelo? Oke, ya teman-teman dari video kita tadi bisa kita lihat ya. Ternyata membangun tim itu nggak mudah, aja satu orang jadi pengganggu juga bisa terjadi. Bisa nggak ada? Bisa. Kalau kita nggak antisipasi itu bisa berbahaya buat kita. Bahkan tadi gagal lampunya gitu ya. Nah yang kedua di situ kita lihat ada orang yang di bawah. Ada level operator. Ada pelaksana, ada level supervisor, ada level manager atau direktur di situ di atas. Masing-masing jangan merasa saya kan diinjek pak di bawah. Enggak, kalau nggak ada di bawah nggak mungkin sampai ke atas begitu ya. Jadi smart team di sini benar-benar harus jelas memainkan perannya masing-masing. Jangan ada iri hati dan sebagainya kan begitu ya. Nah itu jelas sekali sekarang kita belajar ya tim. Nah target jelas. Nanti membangun tim harus juga punya kemampuan visi misinya di sini ya, manajemennya. Membangun, memanage orang-orangnya. Sehingga tim ini bisa mencapai
target. Buat saya jelas sekali, tim yang keren adalah tim mampu memenuhi target. Tim yang sekedar jadi juara dua, ya repot. Makanya kata Jack Welch, yang seorang ya almarhum deh ya, seorang petingginya dari General Electric, perusahaan kita pilihannya hanya dua. Juara satu atau juara dua. Di bawah juara tersebut, kita jual perusahaannya. Wah, itu keren banget. Aku baru melihat tuh ya, seorang pemimpin yang namanya Jack Welch yang sangat keren tuh gitu ya. Pemimpin General Electric ya. Pilihannya hanya dua. Juara satu, atau juara dua, atau tidak ada. Dan memang betul, waktu dia memimpin, dia tugas dia adalah mendidik, melatih semua company grupnya General Electric seluruh dunia. Makanya 80% waktu dia adalah habis mendidik timnya dengan baik. Dan ketika sudah dididik, ternyata perusahaannya juara tiga. Coba. Wah, itu dia. Nah, saya nggak tahu generasi berikutnya setelah Jack Welch gitu ya. Apakah masih seperti itu? Nah, ini jelas. Nah, oleh karena itu, kelengkapan kita dalam memilih tim kita harus jelas. Pemimpin juga siapa? Makanya harus punya kompetensi di bidangnya. Nah, kompetensi udah banyak gitu ya. Nah, dari sinilah makin jelas. Sambil sini ada pertanyaan? Yuk, saya buka pertanyaan. Silakan saya dibantu untuk dipin ya bagi yang bertanya. Silakan Anda bisa raise hand atau juga boleh chat di sini mau bertanya sampai sejauh materi saya di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke ya, kalau tidak ada maka saya lanjut lagi materi saya saat ini ya. Baik, kalau tidak ada saya lanjut lagi berarti cukup jelas ya. Nah, ketika sudah jelas, mari kita membangun. Be smart teamwork. Super team, not superman. Nah, itu dia. Jadi kita jelas. Nah, faktanya, ketika Anda bangun tim di tempat kerja Anda, Anda akan berrelasi. Nah, ini relationship Anda ya. Tadi kan ada satu definisi dari Johnson & Johnson gitu ya. Dibuat katanya teamwork adalah sekumpulan orang. Sekumpulan orang yang melakukan hubungan interpersonal. Interpersonal. Dengan memiliki tujuan. Nah, di sinilah kita lihat relasi kita bangun tim dengan atasan. Nah, ini penting nggak semuanya? Ini harus jelas ya. Jadi kalau teman-teman sih di bagian training atau bagian HRD, Anda punya PR banyak, yaitu mendidik karyawannya dengan baik, bagaimana dia mampu bangun teamwork dengan atasan, dengan segala kelebihan dan kekurangan atasan kita, bangun teamwork dengan atasan. Ini jadi PR jelas ya, membangun teamwork dengan atasan, membangun teamwork dengan bawahan, tugasnya. Karena jelas tujuannya ya. Lalu membangun teamwork dengan rekan kerja atau antar departemen. Nah ini penting ya. Membangun teamwork dengan customer. Pasti nih. Butuh banget kita kan ya. Sama dengan teamwork. Dengan customer. Jadi gitu ya. Customer kita bangun tim dengan mereka juga. Supaya kuat relasinya. Tujuannya bersama bisa tercapai. Nah juga. Membangun teamwork dengan supplier. Nah ini banyak orang hanya berusaha bangun teamwork dengan customernya. Tapi tidak bangun teamwork dengan supplier-suppliernya. Dianggap supplier itu jadi orang lain. Musuh kita. Nah, kalau Anda belajar namanya supply chain management, supplier itu termasuk bagian dari family-nya bisnis kita. Gitu ya. Nah, jadi kalau sudah bagian dari family bisnis kita, maka supplier ini pun harus kita jelas dengan sengaja dan diprogram dengan terang-terangan kita bangun teamwork dengan supplier kita. Kalau kita berpandangan supplier kita musuh, ya sudah, orang lain, maka kita akan nggak bisa membangun sirkulasi di sini. Sulit. Kita bangun. Jadi PR Bapak Ibu sekalian, pastikan diri Anda punya kemampuan membangun tim dengan atasan. Pastikan. Tantangan ada nggak? Pasti ada tantangannya. Nanti saya jelaskan. Membangun tim dengan bawahan. Membangun teamwork dengan rekan kerja atau antar departemen, antar bagian. Membangun teamwork dengan customer Anda. Wah ini pasti pengen. Pasti berjuang. Nggak diminta pasti berusaha untuk sini. Tapi yang di sini sering terabaikan ya dengan supplier atau mitra kerja kita. Atau dengan yang faktor di luar, contoh dengan bank, dengan government, dengan asosiasi, itu penting juga, penting teman-teman, selama Anda ada relasi dalam bisnis Anda. Jadi membangun smart teamwork ini harus jelas banget tujuannya, dan siapa saja saya mesti terhubung nanti ya, yang di PR kita bersama. Jadi pastikan diri Anda. Nah, yang menjadi potensi problem dalam tim itu banyak banget. Yang sekali, selain tadi video-video yang kita lihat, gitu ya, ada yang pengganggu, ada yang nggak mau, ada yang macam-macam. Nah, yang bisa kita lihat di sini adalah
problem potensial buat kita adalah yang paling sederhana yang terlihat adalah ini dia, kompetensi. Kompetensi tim kita itu belum seimbang. Belum seimbang gitu ya. Nanti kita bisa lihat, saya akan berikan contoh dalam simulasi sepeda nanti ya. Nggak seimbang dia. Apa yang nggak seimbang? Jangan-jangan dia nggak punya pengetahuan yang standar sama kita. Nah inilah tugas bagian training, bagian HRD. Membentuk karyawannya harus jelas knowledge-nya. Lalu ketika knowledge-nya bagus, harus jelas skill-nya dia. Terukur, semua terukur ya. Dan bahkan company-company yang keren-keren, itu sebulan sekali ada refreshment test. Wah itu keren, minimal setahun sekali. Namanya refreshment test. Untuk menguji kompetensi. Dari segi uji pengetahuan, uji keterampilan, dan melihat perkembangan attitude-nya, sikapnya dia. Jadi tugasnya HRD, tugasnya di club ini disinilah. Atau tugasnya assessment center. Jangan berhenti mengases. Contoh, paling gampang. Setiap Anda punya sertifikasi kompetensi, begitu ya, sertifikasi apa saja gitu ya, itu wajib diuji kan, dites 6 bulan sekali atau minimal setahun sekali. Wajib uji kompetensi kembali, melakukan refreshment gitu ya, tesnya. Nah, di perusahaan kadang-kadang yang tidak tersistematis sistem pengembangan SDM-nya, itu tidak ada jadwal assessment test. Padahal kita punya mobil nih, punya mobil di rumah, punya motor gitu ya, kan kita ada assessment sebulan sekali atau per berapa bulan. Sambil ganti oli, sambil di-assess, diperiksa tuh mobil kita. Mobil kita, bagaimana bannya, bagaimana remnya, bagaimana ininya. Semua dipastikan gitu ya. Jadi teamwork itu pun gitu ya, punya harus bisa memastikan tim Anda ini diuji setiap bulan sekali atau setahun sekali minimal. Gitu ya, paling jauh gitu ya. Diuji semuanya, harus punya alat ujinya. Alat ujinya gitu ya. Nah, terus terang saya lagi di YouTube saya ini saya kembangkan punya alat-alat tesnya gitu ya. Bukan sekedar nonton, tapi saya akan menguji dengan buat soal-soal. Pelan-pelan doakan ya teman-temanku ya. Nanti pelan-pelan saya akan bikin soal-soalnya. Jadi bisa belajar knowledge management ini dari YouTube saya. Gratis gitu kan ya. Bisa belajar. Free. Gitu kan. Nah, selain ini juga ada pengujian nih. Survei. Mengenali kebutuhan. Keinginan harapan. Nah, ini yang disebut namanya survei kepuasan karyawan. Survei kepuasan tim. Ini diuji ya. Apa kebutuhan keinginan harapannya dia. Nah, supaya mengenali saling kebutuhan-kebutuhan ini. Nah, kalau makin berbeda-beda, makin berat gitu ya tim kita. Nah, ini makanya perlu diperhatikan dan dipastikan kebutuhan kita harapan setiap orang pasti beda-beda. Nah, oleh karena itu perlu diverifikasi. Nah, sekali lagi ya, kata dasar sederhana adalah tim yang keren itu adalah semuanya harus diverifikasi. Jangan terlalu percaya di masa lalu. Karena apa? Manusia dinamis berkembang. Hari ini dia bisa hebat cara berpikirnya. Besok dia bisa jadi pencuri. Bisa merusak, gitu ya. Makanya perangkat dari sistem pengembangan SDM kita ini nggak boleh mengabaikan hal ini. Selain itu juga lihat perbedaan-perbedaan kepribadian. Setiap kepribadian ini, tipe kepribadian ini harus terbuka sesuai dengan kelompok masing-masing. Harus terbuka. Dia tipenya apa? Dominankah, influencer, compliance, supaya makin mengerti. Nah ini kadang-kadang habis dites kepribadiannya nggak dibuka, gitu ya. Buat apa dites kepribadian kalau nggak berani beritahu kepada timnya? Nah gitu ya, wah rahasia, apa rahasianya? Orang jelas, kalau dia bangun tim harus saling mengenal ya. Lalu belief-nya, keyakinan orang ini. Yakin nggak dia di perusahaan ini bahwa dia akan hidup? Yakin nggak dia bahwa perusahaan ini bisa menolong dia? Gitu ya. Baru value-nya. Value dia. Sesuai nggak dengan value-nya company-nya? Value-nya menghalalkan segala cara. Cocok nggak dengan value dia? Misalnya orang marketing, boleh korupsi, boleh nyogok. Mau sementara di perusahaannya sendiri dilarang menerima gratifikasi dari siapapun supplier kita, tetapi boleh memberi. Wah itu aneh gitu ya. Nah value-nya itu harus kuat, cocok kan value kita, spiritual kita, visi kita ya, ini bisa berbeda-beda nih, mindset kita, minat kita, sosial kita, budaya, jabatan, masa kerja, seterusnya. Dan ini akan menjadi potensi problem. Makanya teamwork itu, nah, nanti kita lihat ya. Ada setelah forming, ada namanya terjadi apa? Nah, keributan, storming, itu biasa. Kalau tim nggak ada stormingnya, itu nggak keren menurut saya. Berarti tidak ada dinamikanya di situ yang baik.
Tapi jelas, normingnya boleh langsung membuat namanya normingnya, standarisasi, lalu mencapai performingnya. Tujuan kita, ingat selalu, bahas kita tujuan target kita tercapai. Nah, jadi ini Bapak Ibu, tolong diantisipasi ini, potensi ini. Jadi kalau ada problem dalam tim, selain aspek komunikasinya, pasti aspek di sini. Nah, berarti tanggung jawab siapa? Nah, tanggung jawab pimpinan atau leadernya di situ. Mendidik, mengkader, namanya program coaching and counseling. Nah, saya sendiri rutinnya melatih beberapa bank, beberapa company melatih tentang coaching counseling. Terakhir saya melatih kurang lebih ada 6 batch di Bank Papua gitu ya. Bagaimana mengkonseling tim-timnya dengan baik gitu ya. Saya biasanya pakai model ideal. Memang ada beberapa juga mengundang growth segala macam. Nah, ini dilatih. Dibiarkan dan dipastikan timnya itu bertumbuh berkembang bersama Anda. Gitu ya. Jadi ini jelas ya. Potensi problem yang ada yang membuat storming dalam tim Anda. Dan storming itu biasa dan normal. Selama tujuannya masih jelas. Kalau nggak jelas, ya sudah repot ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke, silakan. Dari Bapak Adi Nugroho, bagaimana menyelaraskan kebutuhan, keinginan, dan harapan buat anggota organisasi dalam kapasitas sebagai leader? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk menggali kebutuhan dan harapan dari karyawan, biasanya perusahaan akan melakukan namanya survei. Survei kepuasan karyawan. Nah, itu yang umum. Teknik umum. Dicek. Dari situ nanti akan efeknya ke engagement. Pasti itu. Kalau nggak tersampaikan. Minimal manusia itu menyampaikan lah. Nah, teknik kedua, di tempat Anda harus ada program coaching counseling. Harus. Supaya kita setiap hari bisa bertemu dengan karyawan saya, karyawan kita gitu ya, untuk berdialog. Saya sebagai leader bisa menyampaikan kebutuhan saya, keinginan saya, harapan saya. Contoh, gitu ya. Hey Johnny, misalnya gitu ya. Oke, secara kebutuhan dasar saya, kamu sudah terpenuhi. Targetnya tercapai. Tapi keinginan saya ingin berharap kamu ingin kader menjadi seorang pemimpin. Harapan saya kamu menjadi pemimpin. Oleh karena itu, keinginan saya, kamu harus bekerja lebih dari target Anda. Keinginan saya. Dan harapan saya, kamu harus bisa sama seperti saya. Karena kamu persiapan calon pengganti saya. Nah itu, jadi jelas bahasa kebutuhan. Keinginan, kalau bahasa kebutuhan itu bahasa standar, target. Keinginan itu jauh lebih dari target. Jauh di target, ya. Lalu kalau harapan itu, dream kita lebih. Standarnya adalah sama dengan diri kita. Kenapa? Karena tadi kan tugas kita ya, dalam tim itu adalah kaderisasi. Nah, jadi programnya jelas banget ya. Menggunakan survei. Kedua, menggunakan teknik coaching dan counseling. Oke. Baik, ada pertanyaan. Oh, ini ada daripada ini nih. Lebih cocok pakai sistem Eropa atau Jepang untuk di Indonesia, startup. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, sekalian ya. Nah ya, di sini jelas. Di Indonesia itu lebih cocok pakai sistem Eropa atau Jepang atau perusahaan yang fast growth dengan tipis sebagai milenial. Nah, memang di Indonesia ini karena literatur kita, literatur ya, kalau ada kuliah-kuliah di manajemen, itu banyak buku-buku Eropa, buku Amerika. Maka buku Amerika lah ya. Dan cenderungnya kita akan jadi mindset kita dibentuknya adalah kebanyakan modelnya model American style, modelnya S campur. Jadi kita terdoktrin dalam pikiran kita adalah orang bekerja itu harus perform target. Nggak perform keluar dia dalam tim. Nah jadi yang harus seperti apa tergantung situasinya. Kalau tahap menurut pengalaman saya gitu dari riset kecil saya, ketika situasinya Anda baru tumbuh ya. Baru mulai masuk ke bisnis, itu biasanya pakainya memang modelnya campur. Nggak bisa ya kalau pakai model jus gitu ya. Kalau saya biasanya gitu, kalau pesan baru muncul, pakainya modelnya campur. Jadi kita memang pilih orang-orang berkualitas masuk. Karena tidak mungkin kita membiayai orang-orang yang tidak perform. Gitu ya. Tetapi nanti begitu masuk tahap, kan dalam learning growth itu ada tahapannya. Introduction, lalu grow gitu ya, lalu nanti ada mature gitu ya, ada mateng dia, lalu kita belum melakukan shifting lagi kan gitu ya. Nah kalau sudah masuk pertumbuhan, nah itu mulai harus kita jaga, kita pelihara loyalitas dari tim kita. Nah itu bangunlah namanya engagement kita kuat gitu ya. Nah sudah kebentuk, ingat tadi teamwork itu kan pembentukannya ada forming, ada storming, ada norming, ada tahapan namanya performing. Nah, jadi kalau tahapan introduction, biasanya saya akan menggunakan cara-cara memainkan dengan modelnya es campur.
Nah, di situ nanti akan terjadi storming yang kuat gitu ya. Dan pelan-pelan kita membuat norma, norma-norma baru berkembang. Dan disinilah kita mulai bermain membangun namanya engagement. Dan biasanya kita menggunakan modelnya JUS model. Dan bisa kita pakai dua-duanya. Oke, thank you. Baik, kita lanjut lagi ya. Ada yang mau tanya lagi? Pak mau bertanya. Yang bertanya tolong di itu dong, di spot dong, di pin. Silakan Ibu, Bapak. Saya mau bertanya Pak untuk yang masalah survei kepuasan karyawan tadi. Ya. Baiknya itu survei kepuasan karyawan itu dilakukan berapa tahun sekali ya? Maksudnya ketika dalam kondisi seperti apa gitu? Dan kalau bisa ada contoh nggak sih Pak untuk survei kepuasan karyawan ini? Terima kasih Ibu Natasha ya. Ya Pak. Ya, jadi kalau ditanya segi durasi, ya pertama tergantung kebutuhan. Nah, misalnya gini. Bagaimana cara membangun? Anda melihat begini ya. Pertama pasti Anda melihat level of conflict dari tim Anda di perusahaan. Dari level konflik di manajemen, konflik di level manager, antar manager departemen, level di tingkatan supervisor, dan tingkatan staff. Gitu ya. Lalu bagaimana dia relasi? Dan itu biasanya orang HRD akan menggali. Nah, kan pas satu susah gitu ya. Nah, biasanya langsung disurvey aja. Nah, pertanyaan itu menyangkut kebutuhan, keinginan harapan juga menyangkut dalam relationship-nya. Dan berapa lama waktunya, itu bisa dikerjakan sekurang-kurangnya setahun sekali, sekurang-kurangnya, gitu ya. Kenapa itu dilakukan? Karena tadi kan faktor-faktor, jangan sampai ini konfliknya jadi lebay, gitu ya. Nggak jelas, gitu kan. Nah, siapa yang melakukannya? HRD. Nah, contoh-contoh di mana? Lihat di Google, banyak banget di Google contoh-contoh itu ya, survei engagement. Survei ya, lihat di Google itu banyak banget cara-caranya. Tapi intinya sederhana, membuat kuesioner, bikin grade-nya. Kalau teman-teman orang-orang psikologi biasa bisa buat itu ya, atau orang-orang marketing bisa membuat. Tinggal gimana Anda puas nggak bekerja di sini, lalu hubungan dengan atasan gimana, apa yang Anda butuhkan gitu, itu dibuat pertanyaannya minimal. Kalau saya melihat beberapa pun ada 70 pertanyaan gitu ya. Ada banyak ya contoh-contohnya, silakan dicari. Terima kasih. Ada lagi? Silakan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut lagi ya. Nah, kalau begitu, kalau segini kompleksnya membangun tim, maka nanti ketika Anda mempersiapkan pemimpin tim, nggak boleh sembarangan. Di training dulu, disiapkan dulu. Karena tadi jelas ya, kalau jadi pemimpin tim, dia punya target. Targetnya apa? Target secara korporasi, cara individualnya, dan seterusnya. Lalu kedua, tanggung jawab dia mengelola tim. Nah, timnya segini kompleksnya gitu misalnya. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Nah, oleh karena itu perlu kompetensi seorang dalam smart timnya gitu ya. Apa saja kompetensi dibutuhkan? Banyak dia. Harus ngerti bisnis prosesnya. Know your business. Kenapa? Harus ngerti visi company. Karena visi itu menjadi platform. Orangnya boleh beda-beda. Jadinya orang boleh beda-beda. Tapi harus jelas tujuannya kemana. Apa visi kita? Apa target kita? Maka nanti teman-teman ketika di dalam tim ada konflik, selama konfliknya mengarah ke tujuan yang jelas, buat saya itu nggak apa-apa, itu dinamis. Tapi kalau konfliknya cenderung merusak, berarti ini ada yang salah nih. Ada yang salah. Jangan-jangan dia ini nggak ngerti visi kita, nggak ngerti target atau nggak ngerti tujuan kita. Oleh karena itu kita perlu waspada di sini. Jadi sekali lagi, visi itu menjadi platform kita. Bangun tim. Oke, boleh berbeda? Boleh. Gitu ya. Tapi kita di sini, para profesional dipilih untuk mencapai visi, mencapai target. Selama tujuan ke sana jelas dan tidak mengganggu, ya konflik-konflik biasa karena tekanan suara saja gitu ya. Oke, no problem. It's okay. Makanya dalam konsep teamwork oleh Bruce Tuchman itu disebutkan, pasti ada storming. Kalau nggak ada storming, tim itu aneh. Ya, terus kalian ya. Makanya ada orang cuma cari yang aman-aman aja. Aduh. Buat saya itu tidak menarik kalau timnya aman-aman saja gitu ya. Karena pasti ada storming, pasti ya. Nanti saya buktikan ya. Storming dari mana? Kalau kita target berubah objektifnya, pasti ada storming, pasti gitu ya. Jadi mengasihkan bagi tim. Nah, lalu know your team, kenali kompetensinya, knowledge-nya, tadi skill-nya, kepribadiannya, mindset-nya. Wah, semua tadi itu ya. Yang di sini harus dikenali di sini nih. Kenali semua gitu ya. Tidak tapi semua lengkap.
lalu membangun confidence-nya, percaya diri dan tegas. Jangan lupa tegasan di sini ya. Harus dibangun nih kompetensi seorang dia seorang leader tim atau anggota timnya. Lalu kecerdasannya, IQ-nya, EQ-nya, adversity question. Nanti minggu depan ya, teman-teman boleh ikut ya. Ini saya akan memberikan training ini nih, adversity question secara gratis ya. Minggu depan. Ikuti ya. Belajar bagus. Saya juga lagi menarik nih. Situasi pandemi ini, setiap kita punya kecerdasan ini, adversity ya. Lalu PQ-nya, kecerdasan fisik. Nah ini penting banget. Kecerdasan fisik kita. Lalu spiritual quotient di sini ya. Ini penting banget. Tuhan. Ya, segala-galanya bagi hidup kita. Nah, kemampuan komunikasi kita dalam persuasinya. Lalu dalam bangun relationship. Nah, tadi penting dalam tim. Nanti ada tahapan membangun tim. Jadi, supaya keributan itu bisa kita kendalikan. Ya, trust kita seperti apa. Nah, lalu leadership kita di sini ya. Managing team kita. Nah, krisis kita sebagainya. Yuk, sekarang kita lihat ada video. Bagaimana kompleksitas membangun tim yang seperti ini. Oke, teman-teman sekalian, saya lihat ke koncert ya nih. Dari video ini kita bisa belajar ya kompetensi setiap individual di situ. Selain itu juga tadi kita bisa lihat ya berarti tidak hanya sekedar kompetensi juga peralatan. Makanya kan kalau kita di suatu factory di suatu perusahaan ada 5M ya. Ada aspek manusia man-nya, ada aspek mesinnya harus okay, materialnya, metodologi sistemnya, kemudian cost-nya, money-nya gitu ya. Nah, kita melihat, wih keren banget penampilannya. Kebetulan waktu saya ke Cina, saya melihat ini bagus gitu ya. Melihat atraksi sepeda ini. Tapi sekarang nggak boleh lagi seperti itu, bahkan sudah pakai pengaman ya. Kalau dulu masih bebas. Dan itu banyak, sebelum-sebelum banyak yang jadi korban-korbannya. Tapi kita lihat, kita bisa belajar sana. Pertama, kesediaan orang untuk diinjek. Diinjek, di bawah, diinjek. Sesuai dengan grade-nya. Kedua, di sini adalah trust-nya. Saling percaya bahwa ini betul. Kita mencapai target, membuat satu simulasi yang keren. Dan juga sepeda kuat, gitu ya. Kemudian ada berperan yang di atas, di bawah, semuanya mempunyai, bahkan speednya bisa menyesuaikan. Dan juga refleksnya. Itu refleksnya keren. Dan ini adalah melatih berulang-ulang. Jadi kalau menurut saya di sini, kompetensi harus dilatih terus-menerus dan terus harus diverifikasi. Supaya kita bisa menghasilkan karya-karya besar dalam perusahaan kita. Jadi smart teamwork itu benar-benar terukur dengan baik. Terperiksa dengan baik.
media teruji dengan baik dan terus dikembangkan. Apalagi zaman sekarang, situasi pandemi ini membuat makin terbatas. Tapi yang heran apa? Ada bisnis yang berkembang melesat. Contoh jualan sepeda. Jualan sepeda itu 10 kali lipat meningkat kata penjualannya. Waktu obat-obatan. Tapi ada yang tutup. Contohnya apa? Warung Tegal. Yang saya cukup prihatin gitu ya. Sejak 2020 kasus ini ada 20 ribu perusahaan warung Tegal. Setengahnya tutup. Nah, saya nggak tahu di mana letak persoalannya. Tapi yang utama karena dia tidak bisa beradaptasi. Timnya ya menganggap terlalu percaya diri bahwa kita murah, orang pasti bisa datang itu. Ternyata situasi memaksa orang di rumah menggunakan online. Nah, jadi artinya apa? Jangan terlalu percaya diri ketika Anda sedang stabil. Terus latih. Jadi kepercayaan diri Anda adalah karena dilatih terus-menerus, dilatih refleksnya. Refleks Anda menghadapi situasi. Seperti tadi yang naik sepeda, dilatih. Jadi pelatihan ini penting banget. Misalnya, itu kata nasihat dari Harvard University, ketika situasi lagi tidak normal dalam bisnis, makin pertajam training. Makin mempertajam belajar. Kenapa? Pasti harus menemukan hal baru di situ ya. Nah, tim smart teamwork ini di sini harus orang-orang yang suka belajar, mengembangkan dirinya. Kira-kira begitu ya. Oke, karena begitu maka pengetahuan bagus. Jangan berhenti belajar, terus-menerus, verifikasi. Bangun semuanya hal yang penting buat kita, membaca buku dan sebagainya. Membangun tim yang keren. Dan semua sekali lagi ya, diverifikasi. Nggak ada tuh hanya sekedar gue tahu, tapi itu masa lalu. Termasuk direkturnya diverifikasi, manajernya diverifikasi, supervisornya. Jangan terlalu Anda pakai acuan masa lalu. Saat seperti pandemi ini, pentingnya Anda bikin studi kasus untuk mengetes seberapa kompetensi dari tim Anda. Jadi belajar dan belajar terus ya. Sekalian, jangan berhenti belajar. Nah, lalu kalau tim, tadi jelas ya, punya visi, punya misi, punya target, tujuan yang jelas. Punya common goal. Semuanya. Nanti waktu kita ribut, berantem, storming, semuanya jelas bahwa kita punya tujuannya. Bukan tujuan individual. Tujuannya jelas bagi organisasi kita. Jadi ini untuk mendamaikan. Common goal. Common goal kita ya. Nah, oleh karena itu, untuk mendukung di sini perlu distandarisasi kompetensi setiap anggota timnya. Perlu diverifikasi. Jadi jangan pakai acuan masa lalu. Saat ini terus diverifikasi. Kenapa? Karena mereka menghadapi situasi yang berubah dengan cepat saat ini. Makanya timnya, tim yang adapt. Karena dalam situasi bisnis kita sekarang ini adalah adapt or die. Gitu ya. Pilihannya berpasti atau mati. Gitu kan ya. Nah, bangun lagi kemampuan komunikasi efektif, yaitu open communication, menggunakan modelnya Horenso misalnya gitu ya. Model-model yang open communication semuanya gitu ya. Lalu saling percaya, dan sepertinya dilatih nanti ya. Level engagement-nya gimana? Percaya nggak dengan atasannya? Percaya nggak dengan timnya? Gitu ya. Ini perlu disurvey, dipastikan gitu ya. Trust nggak dia? Lalu value dan bios dibangun, value-value kita gitu ya. Dan juga bagaimana sering menghargai dan seterusnya. Nah, bagaimana pemimpinnya di sini? Mampu nggak dia mengarahkan? Good leader nggak dia? Gitu ya. Dan bagaimana kemampuan konflik manajemennya? Ini harus dilatih gitu ya, dikembangkan. Pasti karena begini. Pasti ada konflik dalam tim. Pasti ada storming. Makanya tadi saya katakan, buat saya kalau tim itu nggak ada storming, buat saya berarti ini menjelang kematian. Tim itu, tim Anda. Ya. Jadi tolong catat baik-baik. Pengalaman saya, ketika tim itu tidak ada storming, berarti itu tanda-tanda kematian bagi tim Anda, organisasi Anda. Gitu ya. Jadi ciptakan, gitu ya. Sengaja buat challenge baru. Karena tadi kan apa? Selain mencapai target, ada aspek kedua. Yaitu Anda wajib menemukan masalah. Potensi masalah. Nah, dua aspek ya, wajib menemukan. Nah, dari situ aja ada potensi konflik. Nah, yang ketiga adalah, kalau sudah bagus, cari ide baru untuk meningkatkan stand Anda. Nah, itu namanya disebut continuous improvement. Ditantang lagi keempat, temukan bisnis model baru yang bisa menghasilkan profit kita. Nah, itu aja sudah pasti menciptakan konflik. Makanya buat saya, pengalaman saya di lapangan adalah, ketika tim itu tidak dibuat konflik, buat saya aneh, gitu ya. Jadi terus berkembang Anda, jangan Anda bahagia ketika nggak ada konflik. Rumah tangga yang konfliknya ada, tapi terkontrol ya. Konflik yang masih di bawah ini, di bawah visi ini, jadi terkendali oleh ini. Tetap tujuan harus jelas, semuanya jelas, ya. Dan mampu bersinergi dalam timnya, tahu perannya masing-masing. Jadi nggak bisa dipaksakan peran ibu dilakukan oleh ayah. Nggak bisa peran ayah diganti oleh anak. Semua mainkan perannya dengan baik. Supaya ada sinergi dengan baik. Nah, jadi
siap-siap bangun tim. Nah, kenali tim Anda. Ini contoh, ya. Sebab tim Anda. Jadi, mulai sekarang ini, PR Anda. Nah, PR Anda, kalau punya anggota tim, sebutkan kepribadiannya. Apa tipe pribadinya. Dan ini harus dibuka buat atasannya atau rekan kerjanya. Harus kenal. Jangan sampai mereka cari-cari lagi. Buang-buang waktu. Biasanya ini dilakukan waktu masuk pertama kali dalam kerja. Langsung namanya di sini disebutnya knowledge management. Ya, database tentang HRD gitu ya. Tinggal aksesnya enggak sembarang orang memang yang memang dalam satu tim atau antar tim gitu ya. Ini penting banget kepribadian ini dalam membangun tim. Oh, saya tahu tipenya dia dominan. Oh, saya coba mengerti dia. Oh, saya tahu tipenya influencer. Saya tahu tipenya dia steady dan compliance. Atau tipenya dia visual, ada auditory atau kinesthetic. Ini penting banget. Karena dalam rangka membangun engagement gitu ya. Jadi jangan sampai Anda nggak punya data sebagai orang HRD atau sebagai tim, gitu ya. Kalau Anda sebagai atasan, ini database pertama yang harus dimiliki, harus punya. Buat saya wajib. Nah, tahap kedua, Anda bisa mengenali dari segi hobi minatnya. Ini untuk membangun apa? Hubungan, gitu ya. Apa faktor-faktor motivator dari tim Anda? Lalu tingkat kecerdasan, ini penting banget kan database IQ-nya anak buah kita. Kenapa ya? Gue udah ngajarin ulang-ulang, kok dia nggak ngerti-ngerti? Ternyata IQ-nya di bawah standar. Pusing kan? Ya. Kenapa ini garong gampang marah ya? Di tesnya ada level of ininya emotional intelligence ya. Nah, nanti saya minggu depan ngajarin di adversity ya. Anda bisa ikut. Ini menarik buat saya juga dalam research science ini ya. Saya lagi meneliti ini juga, lagi mengembangkan ini dengan baik gitu ya. Saya ingin mempersembahkan buat bangsa kita supaya punya ketahanan menghadapi penderitanya biar keren gitu ya. Nah, jadi ini penting banget di datanya selengkap. Lalu kenali kompetensinya. Kenali ininya, budaya, values ini. Nah, ini baru bagaimana bangun tim. Ketika data ini ada, Anda dengan sadar diri pasti akan melihat ini ada potensi konflik. Tapi Anda sudah punya antisipasinya. Bagaimana bangun tim work saya? Apakah pakai model gayanya tadi? Gayanya es campur atau jus? Nah, ini dasar kita ya. Jadi, membangun smart teamwork itu menggunakan data. Speak with data. Jadi jangan kita berspekulasi terhadap tim kita. Semuanya harus diassess, diperiksa lebih dahulu. Nah, ini tugasnya tinggal ditentukan. Baik-baik ya. Nah, kalau Anda nggak punya data, makanya kata Sun seperti ini. Seseorang, kata Sun Tzu ya, panggil perang dari Cina. Sebelum Anda perang, kenali dirimu. Apanya? Semua aspek tadi ya. Kenali orang lain, musuhmu. Bisa atasan, kerja semuanya. Kenali semua aspeknya. Lalu berikutnya apa? Kenali situasi lingkungannya. Apa saja di situ? 1000 kali pertempuran, 1000 kali kemenangan. Jadi tim yang keren, tim yang berusaha mengenali. Wah, mengenali siapa? Atasannya, rekan kerjanya, siapa saja yang berusaha dia. Dan dia tidak egois gitu ya. Ketika dia mengenali, maka di situ ada kerendahan hati. Nah, itu penting teman-temannya. Ketika Anda mengenali, maka Anda akan mempunyai sikap rendah. Rendah hati. Tapi target harus tercapai. Itu keren ya tim kita ya. Jadi PR berikutnya teman-teman. Buat matriksnya. People Anda gitu ya. Seperti ini. PR-nya banyak. Lalu bangun teamwork yang mencintai profesinya. Jabatannya. Pekerjaannya. Gimana? Nah ini mengujinya gampang ya. I love my job. I love my company. I love product. Apa buktinya? Ide-ide kreatifnya. Kalau anak buah kita nggak punya ide kreatif setiap hari, itu ada indikasi dia tidak mencintai profesinya. Tidak mencintai company-nya, tidak mencintai produknya. Bahkan dia menghina-hina produk kita lagi. Ya, ini produk kita kalah gini-gini. Wah, lu udah keluar aja kalau orang-orang sudah mulai merendahkan produk dan jasa company-nya lebih baik. Jangan lama-lama, berhenti. Itu Anda merusak tim. Gitu ya. Berarti environment Anda udah nggak bisa blend lagi dalam tim Anda. Lebih baik Anda cari perusahaan lain yang Anda suka. Dan nanti ketemu lagi yang sama. Jadi indikator buat saya, anggota teamwork yang keren adalah dia mencintai profesi dia, jabatan dia, perannya dia. Dia tahu, sekalipun dia tuang sapu. Dia tahu berapa berartinya tuang sapu. Ini contoh sedikit ya. Nah, ini mengenai office boy. Betapa bernilainya office boy tersebut dibandingkan level direktur dan manager. Jadi ini cerita ya. Satu saat ada, karena ini kantornya ini dekat hutan, satu saat entah bagaimana caranya, singa itu masuk ke dalam kamar mandi cowok di perusahaan tersebut.
Nah, karena masuk di kamar mandi, dia tuh sinyal lapar, gitu kan ya. Lalu masuklah direktur ke kamar mandi. Waktu dia masuk, dia sendirian diterkam oleh singa, dimakan sampai habis. Ternyata tidak ada mencari dia. Kan dianggap direktur sibuk sendiri, kan gitu ya. Dia pergi, nggak ada yang cari. Datang lagi manajernya, masuk ke kamar mandi, diterkam lagi. Ternyata nggak ada yang nyari juga. Nggak dicari-cari oleh tim yang lain-lain. Dan tibalah office boy yang rajin membuat teh, menyediakan makanan sebagainya. Dia datang dimakan. Nah, barulah kantor itu heboh. Dicari, mana si Asep? Saya membutuh, ada tamu, butuh kopi, butuh teh. Nah, disitulah kehebohan terjadi. Nah, disinilah baru teruji. Ternyata office boy itu sebagai tim yang penting ternyata, gitu ya, di dalam mensupport, menyediakan teh, menyediakan pembersih, dan sebagainya. Nah, jadi buat saya di sini, setiap kita harus menghargai, mencintai profesi kita, jabatan kita, dan company kita. Kalau Anda sudah mulai membenci, company lebih baik keluar. Jangan jadi virus di dalam tim Anda. Berhenti aja, karena Anda nggak ikhlas, gitu ya. Apalagi jelek-jelekin produk kita, ya. Apalagi nggak mencintai customer kita. Nah, jadi tegas banget ya teman-teman sekaliannya dalam membangun tim ini. Apa buktinya Anda mencintai profesi Anda? Selalu ada ide kreatif. Pertama adalah apa? Mampu menemukan, nah ini tim yang keren ya, mampu menemukan problem. Yang kedua, mampu menemukan potensi problem. Yang ketiga, mampu melihat peluang-peluang bisa diimprove. Terus berpikir terus. Yang keempat, mampu melihat peluang-peluang bisnis yang ada. Inilah buat saya indikator seberapa orang mencintai timnya, mencintai perusahaannya, mencintai organisasi, dan mencintai profesi dia. Itu jelas banget. Saya dilatih waktu saya di Jepang, saya juga dilatih waktu di perusahaan Amerika. Gitu ya. Ini indikatornya Johnson. Kalau kau mencintai suatu perusahaan. Kalau nggak punya karya kreatif, omong kosong profesi Anda. Ya, jelas ya. Tim ini dibentuk, dilatih. Jelaskan keterbukaan Anda. Gitu ya. Ini loh tim yang keren. Nah, ini jelas ya. Nah, cerdas secara IQ-nya boleh, harus dong. Timnya nggak boleh sembarangan, jangan sampai IQ-nya di bawah 100 ya. Berat ya, sekarang sih udah tinggi-tinggi ya, apalagi milenial gitu ya. Lalu dilatih emosionalnya. Supaya apa? Nanti kan ada terjadi storming. Gimana memainkan emosinya? Emosi negatif, emosi positifnya di sini. Melatih marah-marah yang cerdas. Kan emosi ada dua ya, negatif, positif. Negatif itu contohnya takut, sedih, marah. Harus dikelola dengan baik, di-manage. Lalu juga kecerdasan juga yang positifnya, love and belonging gitu ya, kecintaan dan kebahagiaan hidup, bahagia mana berkarya gitu ya. Nah ini penting dilatih nih, emotional intelligence-nya gitu ya. Lalu adversity, nah ini yang saya mau bawakan minggu depan ya, ketahanan menghadapi rintangan dan hambatan, ini penting banget ya. Lalu bagaimana fisiknya, dilatih fisiknya supaya ditahan menghadapi situasi seperti ini, tetap sehat bukan? Alat tesnya ada alat tesnya, lari 4 kali 400 meter dengan waktu di bawah 12 menit. Itu standar internasional, bukan karangan saya. 4 kali 400 meter, ya, 1,6 kilo, seperti lari lapangan bola. Harus di bawah 12 menit. Itu indikator body mass index kita, BMI. Saya kebetulan juga ikut di gym, gitu ya. Harus 12 menit, di bawah 12 menit. Kalau tidak, kita dianggap tidak sehat, tidak bugar. Gitu ya. Lalu yang terakhir, jangan lupa. Orang ini tim kita harus percaya pada Tuhan. Wow. Spiritual cushion. Dalam rangka apa? Praktisnya gampang. Praktisnya gini. Mampu forgiveness and forget it. Mampu memaafkan sesamanya. Kalau ada tim salah, oke, maafkan. Perbaiki lagi. Mari sama-sama. Jadi, indikator sederhana dalam praktis spiritual kita adalah kemampuan forgiveness and forget it. Memaafkan dan melupakan. Selain Anda takut kepada Tuhan, menyembah Tuhan, gitu ya, supaya Anda punya kebaikan di hati Anda. Punya keyakinan bahwa kita diberikan rezeki dari Tuhan. Jadi Anda bisa bersyukur sebagai tim, bersyukur bahwa ada tim loh kita ini. Tim yang dianugerahkan oleh Sang Maha Besar untuk bekerja, berkarya. Bersyukur, penting nggak bersyukur? Penting. Mensyukuri dia akan bekerja total. Nah ini pentingnya nama spiritual quotient. Di dalam kecerdasan kita dalam tim. Ini penting yang mutlak. Makanya ketika timnya nggak percaya sama Tuhan, kalau saya langsung saya keluarkan. Mohon maaf, setelah saya didik Anda tidak mau percaya sama Tuhan, sorry ya. Karena di sini tim kita adalah percaya sama Tuhan. Rezeki ada pada Tuhan. Maka kita kerja keras sebagai tim, kita ambil posisi kita.
kita memuliakan nama Tuhan, gitu ya, meninggikan nama Tuhan. Nah, ini penting ya. Jadi peran kita nanti ada banyak. Ada peran spiritual companion, membantu kalian kita mengerti, mengenal spiritualnya sesuai agamanya masing-masing. Supaya dia mengerti bahwa pekerjaan ini adalah anugerah ilahi, gitu ya. Kita syukuri dan kita lakukan dengan baik. Jadi tim itu akan bekerja total. Lalu peran kedua apa? Sebagai coach, meng-coaching mereka. Peran sebagai trainer, peran sebagai motivator, peran sebagai konselor kita. Dan terakhir dua, kompilin lagi gitu ya. Nah inilah pentingnya kita dalam tim. Ya struktur dengan baik dan berkembang. Nah ini kostum kita ya. Percaya, visioner, kompetens, disiplin. Nah ini penilaian sudah dilatih ya. Dilatih punya tekad, memperbaiki diri, mementingkan diri, ulet dia, tanggung seterusnya. Nah inilah pentingnya tim. Ada pertanyaan? Silakan. Kalian. Asik ya. Bangun tim kita. Biar Indonesia ini keren. Saya yakin Indonesia ini hebat. Timnya baik. Silakan Bapak. Ayo langsung di itu dong, dipin dong. Staffku ya. Silakan Pak Faisal. Selamat pagi Pak, menjelang siang Pak. Pagi Bapak. Silakan Pak. Izin bertanya, bagaimana cara untuk meningkatkan kerjasama, semangat kerja, moral dan budaya pada timur Pak? Ya. Wow, pertanyaannya keren banget Pak. Terima kasih, Pak. Pertama, yang jelas membangunnya harus diperkenalkan tentang visi, misi, target. Itu dulu. Itu sebagai common goal. Pak Muhammad ya, Pak Faisal Reza. Itu common goal kita. Itu harus didoktrin berulang-ulang. Repeating berulang-ulang. Tidak boleh berhenti, Pak. Ini namanya melakukan doktrin. Ya. Bapak saya kan di Kopassus. Bapak saya mantan Kopassus. Bagaimana supaya timnya kuat? Militansi secara individual, secara komando pribadinya, dan juga secara teamworknya. Nah, saya belajar dari bapak saya, tapi udah pensiun ya. Bagaimana Kopassus Indonesia itu dilatih seperti itu, secara individual kuat, lalu secara timnya kuat. Dan tiap pagi apa? Ada apel pagi, apel siang, apel malam, Pak. Itu didoktrin terus-menerus, visi-misinya. Tanam. Setelah ditanam itu, baru kedua apa? Dilatih, Pak. Di-training, diuji. Value-nya dia berkembang nggak? Gitu ya, diuji, Pak. Makanya ada program apa? Coaching dan counseling. Jadi budaya apa yang Bapak mau tanam? Terus-menerus, diomongin setiap hari. Lalu diukur. Perubahan-perubahan perkembangannya ada. Jadi Bapak membuat namanya parameter, Pak ya. Apa perilaku yang baik? Misalnya contoh, value yang baik. Misalnya Bapak atau punya belief. Belief-nya gini, ketika Anda masuk, jadi indikator gini. Anda punya keyakinan bahwa Anda sedang menjual produk. Dan Anda yakin nggak laku produk ini? Ragu-ragu, Pak. Nah, kalau udah ragu-ragu, ya dilatih. Yakin deh. Kenapa Anda mesti yakin? Oh. Itu belief. Kedua, value-nya, Pak. Value-nya adalah kejujuran. Oke, kamu tahu kalau jujur itu seperti apa pentingnya? Apa manfaat buat Anda jujur itu? Nah, ini ada indikatornya. Tidak berbohong, datanya betul, dan semua-semuanya. Ketika Anda berkunjung ke klien, Anda bisa menyampaikan semua. Nah, itu dibuat apa? Betul-betul activity-nya. Lalu tentang attitude juga sama, Pak. Bahkan sampai behavior-nya. Jadi semuanya harus ada bentuk activity jelas. Jadi Bapak-Ibu di sini, teman-teman sekalian, selain punya visi, misi, semua jelas activity-nya ya. Dan ada parameternya. Kenapa? Karena tujuan kita jelas banget. Harus dilatih. Berulang-ulang, repeating. Kira-kira begitu, Pak Reza. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama, Pak. Ada yang lain? Cukup jelas ya? Oke. Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan, Bu. Saya tertarik dengan standar yang 5 kecerdasan tadi, Pak ya. Ya. Yang untuk AI, adversity question. Ya. Terus terang saya baru mengenal kali ini, Pak. Nah, itu adakah standar ukurannya atau caranya, cara apa, Pak ya? Cara mengukur keberhasilan berhasil tidaknya. Kebetulan tempat kita saat ini sedang giat-giatnya ini, Pak. Untuk yang milenial untuk menghadapi rintangan dan hambatan di corporate kami. Ya. Ya. Nah, ini Bu yang saya mau sampaikan minggu depan, Bu. Oh, saya tertarik terus terang yang ini tertarik, Pak. Baru mengenal ini saya. Yang lain kan mungkin sudah pada tahu semua ya. Ini nanti saya akan bawakan tanggal 24, Ibu hadir, Bu ya. Saya akan bawakan itu, Bu. Iya, nanti saya tak ini memang saya belum bisa paparkan dulu. Karena saya ini singkat. Karena fokus kita ke tim, Bu ya. Nah, minggu depan Ibu hadir, Bu ya.
Iya Pak, insya Allah. Jadi sederhananya nanti gini, sederhananya ya, kan setiap hari pasti ada masalah, gitu kan ya. Yang paling penting ini Bu, inti pertama yaitu dia bagaimana dia sadar, dengan sadar bahwa dia dirinya sebagai profesional pasti Bu ya, menghadapi masa pasti. Kalau kita tanya anak buah kita, gimana deh, ada masalah nggak? Dia bilang ada masalah, justru dia sumber masalahnya. Nah, teman-teman gini ya, saya di waktu dilatih di Asahi Group gitu ya, ketika saya ditanya oleh bos saya, Johnson-san, ada masalah di area kamu? Nggak ada masalah, bos. Aman, terkendali. Dasar kamu punya kepribadian ABS, asal bapak senang. Kalau kamu tidak bisa menemukan masalah, justru kamulah sumber masalahnya. Nah, itu pertama. Yang kedua, ketika dia melihat dengan sadar ada masalah, maka dia ada kewajiban mengejar, menemukan masalah yang ada. Karena pasti ada masalah. Kedua, ada potensi masalah. Nah, ketiga, ada peluang-peluang improvement. Dan keempat, tadi ya, ada peluang bisnis. Nah, ketika dia menemukan itu, kan makin dia tertantang ya, kecerdasannya dia. Menghadapi temuannya dia, gitu ya. Nah, bagaimana dia mencari betul-betul solusi? Nah, disinilah, pertama, aku punya dilatih secara internal dirinya, gitu ya. Kepercayaan dirinya, ketegasan dirinya, lalu aspek kompetensi dia, dan seterusnya. Supaya dia bisa menemukan solusinya. Berarti dia punya kemampuan problem solving, dan seterusnya. Kira-kira begitu, Bu. Gambar sederhananya. Tapi nanti Ibu minggu depan hadir, Bu, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Sudah jelas, ya? Oke. Nah, tantangan berikutnya adalah menyangkut yang nama disebut mindset. Ini halnya, teman-teman, ya. Ini kadang-kadang dia menyelinap cepat gitu ya, merusakin kita. Dan ini faktanya ada. Ini jadi virus buat kita. Mindset. Nah, ini dikembangkan teknik ini memang Deepak Chopra menyebutkan gitu ya. Ini harus waspada. Karena pikiran kita, mindset kita kalau tersusupi negatif, nah bahaya banget. Dan ternyata menurut penelitian Deepak Chopra, di dalam diri manusia, di dalam kepalanya, sampai umur 20 tahun, dia telah merekam ya, 60.000 sampai 70.000 kata. Dan 7%-nya negatif. Sudah terekam di bawah sadarnya. Nah, bagaimana mengujinya? Memastikannya, teman sekalian. Gampang mengujinya. Caranya gini, sederhana saja. Anda duduk diam, merenung, lalu Anda membayangkan atasan Anda. Ketika Anda bertemu dengan membayangkan atasan Anda, adakah Anda sanggup? Wah, kangen banget dengan atasan. Cinta banget dengan atasan. Bahagia dengan atasan. Kalau Anda seperti itu, wah, keren banget. Buat saya, Anda termasuk kategori amazing. Tapi umumnya apa? Gue sebel banget sama bos gue ini. Kerjaan nambah lagi. Aduh, itu negatif tinggi muncul. Itu baru dengan atasan. Baru dengan rekan kerja. Dengan bawahan. Positif nggak Anda melihatnya? Mereka. Belum lagi dengan yang lain-lain. Gitu ya. Wow, ini benar-benar menarik buat kita. Karena sudah ada potensi dalam diri kita. Yang paling gampang lagi ketika Anda bangun pagi-pagi, self-talk Anda. Ini menguji dari self-talk. Ngomong dengan diri sendiri Anda. Banyak yang positif atau negatifnya. Gitu ya. Itu bisa menguji Anda di situ. Teruji gitu ya. Kalau banyak negatifnya, ya sudah. Berarti teori Deepak Chopra terjadi. Nah, kalau ini dibiarkan, teman-teman, emosi, mindset ini, negatif ini, dia akan mencemari emosi kita. Nah, ini ya. Siklusnya ya. Mencemari emosi kita. Emosi kita menjadi negatif terus. Bahaya banget ya. Lama-lama cara kita berkomunikasi, berkata-kata, wah, parah di dalam tim. Selalu di hopeless. Nggak ada harapan. Nggak berani mengambil risiko. Selalu dia mengatakan tidak bisa, bos. Dia ini orang-orang mindset negatif atau kena block ini, kecenderungannya jadi mental block, ini berbahaya buat tim. Jadi merusak environment tim. Ini bahaya. Jangan dibiarkan. Ya. Karena lama-lama akan meningkat kepada perilaku dia, negatif. Lihat tuh prosesnya, pikirannya diganggu, negatif, emosinya terganggu, jadi banyak negatifnya. Lalu komunikasi dia akan jelas-jelas, dia membuka diri dengan kebodohannya gitu dan emosi negatifnya. Lama-lama dia bertindak, berperilaku. Jadi malas dalam timnya. Nggak percaya diri gitu ya. Nah, lama-lama jadi kebiasaan nih, kebiasaan buruk. Lama-lama dia jadi apa? Karakter dia. Lama-lama belief systemnya dirusak. Nggak percaya diri dia. Nggak percaya Tuhan. Nggak percaya segala-galanya. Dan juga nggak percaya sama timnya. Nggak percaya sama perusahaannya. Akhirnya tujuan hidup dia bisa gagal.
Nah, jadi teman sekalian begitu melihat seperti ini mindset-nya, jangan biarkan. Tarik dulu sebagai pemain cadangan. Bina dulu, di-coaching dulu. Tadi kan pembinaan jelas ya. Di-coach, di-coaching, di-training, dimotivasi, kemampuan juga, di-counseling, terakhir apa, didoakan. Spiritual companion. Anda layak nggak di tim kami di sini? Kalau mau di tim, kita bentuk, kita latih lagi, pulang. Kalau tidak, mohon maaf. Tim kita ini jelas, kami akan mengalami berbagai storming. Storming ini bukan dari Anda, dari semua lingkungan yang ada. Jelas tadi ya, tim itu ada forming, storming, ada norming, ada yang namanya performing. Gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita ini menjadi tim yang ikut merusak suasana kita. Gitu ya. Dan kami perusahaan, leader di sini, siap mendidik Anda. Ketika Anda mau untuk dididik. Kalau tidak mau, mohon maaf. Tim kita berjalan terus. Gitu ya. Nah, ini jadi bahaya mindset. Nah, berarti mengendalikan stimulus kita di sini. Ya. Ini harus cerdas nih, teman-teman ya. Makanya dilatih kecerdasan emosi. Waktu itu saya juga memberikan training tentang emotional intelligence gitu ya. Gimana merespon negative thinking, merespon stimulasi positif negatif di sini ya. Nah, tentu idealnya stimulasi positif tetap jadi positif. Kalau emosi negatif jadi positif. Jangan sampai positif jadi negatif gitu ya. Ada terjadi nggak? Ada terjadi. Jadi ini dari segi persepsi kita masing-masing. Kalau persepsi sudah banyak negatifnya, wah ini bahaya banget gitu ya. Mudah sekali orang terpapar gitu kan ya. Terkontaminasi. Nah, jadi ini contoh-contoh yang negatif thinking nih ya. Prasangka buruk dengan tim kita, cepat menilai orang, negatif, banyak alasan. Ini betul-betul indikator tim kita ini sudah terjebak mental blocking. Tidak tegas, tidak ya, malas gitu ya. Takut. Ini alasan gender sebagainya gitu ya. Nah, ini harus kita segera bantu tim kita kalau melihat seperti ini. Ataupun dari kita bertobat gitu ya. Perbaiki. Nah, setelah tahu di sini, mari bangun tim. Seperti apa bangun tim? Ini tadi saya bilang ulas, saya jelaskan. Membangun tim itu jelas sekali ada polanya. Dan dengan sadar, jadi jangan terlalu berpikir ideal. Misalnya. Ternyata tim itu minimal, ini dikembangkan oleh Bruce Tuckman, 1960. Jadi buku lama nih ya. Buku lama, ini modelnya. Dan sampai sekarang masih dipakai konsep teori ini. Masih dipakai ya. Berarti apa? Ada proses pembentukan. Nah, begitu orang dibentuk tim baru biasanya euforia. Wah, senang saya masuk dalam tim. Keren timnya, tim elit lagi gitu ya. Kita senang. Biasanya masih di atas ini. Cek nih di grafiknya. Masih senang sekali. Tetapi berjalan waktu namanya manusia kan. Manusia bertemu manusia yang lain. Yang berbeda apa tadi? Berbeda kompetensinya. Berbeda kepentingan harapannya. Berbeda belief-nya, value-nya. Wah, sudah mulai gesekan. Nah, ini yang menjadi gesekan yang disebut namanya storming. Selain storming dari dalam, nah ini pasti baik-baik itu sekalian ya. Jadi storming itu biasanya dari dalam timnya, dan juga dari luar masuk storming. Ada yang melakukan apa? Intervensi di luar tim kita. Jadi terjadi nggak? Bisa. Intervensi dari atasan lebih tinggi, intervensi dari kompetitor. Wah, banyak terjadi nggak? Banyak terjadi. Betul-betul ya. Ada infiltrasi dari pihak lawan kita. Nah, terjadi storming, merusak. Nah, ini teman-teman di sini makanya leader harus bisa melihat. Jadi, teman-teman leader di sini, kalau Anda leader, kalau tim Anda nggak ada stormingnya, buat saya aneh. Berarti ada masalah. Tim yang dinamis, nah, teman-teman ya, tim yang dinamis itu pasti ada storming, pasti. Apalagi jam pandemi begini nih. Kalau nggak ada storming, buat saya aneh. Gitu ya. Atau jangan-jangan timnya sudah mulai hopeless. Nggak ada harapan. Atau sudah apatis. Tapi kalau teman-teman timnya masih keren, gitu, wah pasti storming jalan. Tapi storming yang terkontrol. Apa yang kontrolnya? Visi, misi, target. Itu patokan kita. Sebagai platformnya. Sebagai dasar kita. Jadi storming boleh saja, tetapi yang mengarah kepada visi, misi, dan target, dan strategi perusahaan. Tapi kalau stormingnya ke pribadi, ya repot. Gitu ya. Jadi storming di sini harus dibatasi unsurnya profesional. Speak with data. Nah, itu penting banget, teman-teman ya. Jadi pengalaman saya melihat storming yang terjadi kebanyakan karena gosip. Karena opini. Tapi kalau sudah pakai speak with data, boleh. Nah, kalau stormingnya pakai data, asik banget. Berarti kita bermain dengan ilmiah. Pakai statistik. Nah, kita berarti bermain dengan argumentasi yang keren. Nah, ini boleh keren. Jadi, tim yang smart, ya smart team adalah semuanya speak with data.
konflik boleh, storm, bahkan saya menyarankan harus ada storming. Harus ada. Jelas tadi ya, target berubah, menemukan masalah, potensi masalah, improvement, peluang bis baru, pasti storming. Makanya itu hipotesis saya, kalau perusahaan-perusahaan nggak ada storming ya, jangan-jangan perusahaan itu menjelang kematian. Timnya menjelang kematian. Ya, diam-diam udah cuekin semua, udah masa bodoh. Nggak apatis. Nah, setelah storming, jangan lupa, improvement, membuat apa? Norming. Di sini pasti sudah ada forming kan, menstandarisasi sini, kompetensinya. Tapi bisa terjadi forming, storming. Nah, jangan lupa ya, continuous improvement, perbaiki lagi standar-standarnya, bikin namanya hal baru, perbaikan terus. Maka disebut di sini continuous improvement. Bangun lagi, jangan berhenti. Situasi pandemi seperti apa? Ada milenial, boleh standarisasi. Mau Anda milenial kah, Anda generasi Y kah, generasi Z kah? Yuk, ini tim. Tujuannya jelas, profit. Buat saya, orang sekarang banyak konflik ya. Wah, ini gara-gara milenial. Buat saya sebenarnya nggak terlalu konflik. Sebenarnya apa? Kalau jelas tujuannya, masuknya sebagai tim, ya sudah, ada standarnya. Lalu gimana? Ya, nanti tinggal cara berinteraksinya. Gitu ya. Norminya seperti apa? Nah, ini penting banget. Lalu perform. Jadi setiap individual harus bisa mencapai perform. Nah, kayak bapak saya kan di Kopassus gitu ya. Saya belajar banyak dari bawah saya. Bagaimana ilmu komando. Jadi setiap komando ini berjalan baik-baik. Targetnya di sana. Oke, jam sekian ketemu, kita akan libas area sini. Gitu ya. Dan semua punya komando jelas, bisa mimpin dirinya dengan baik, gitu ya. Jadi ini saya suka banget dengan konsep namanya self komando. Tapi dengan tujuan yang jelas gitu ya. Target di sana. Nah, ini gempurannya keren banget, gitu ya. Nah, jadi itu gambaran dari model teamwork building-nya, pertumbuhannya. Oke ya, kata kunci sederhana bagi saya adalah teman-teman harus sadar tim yang Anda bentuk itu ada storming. Kalau enggak ada storming, curiga Anda. Curiga. Jangan ada bahagia. Jangan ada senang. Jangan terbuai dari itu ya. Itu jangan-jangan sedang menuju kematian atau tim mana sudah apatis. Justru di tim yang sangat dinamis itu keren banget. Tapi dia bisa menghargai perbedaan. Nah, perbedaan dibatasi ya. Jangan berbeda karena gosip atau opini. Tapi berbeda karena fakta. Menguji fakta. Karena kita bicara science gitu ya. Harus jelas banget. Nah, maka nanti kapan-kapan teman belajar ya. Ikut training saya tentang namanya kompetensi kognitif. Gitu. Itu bagus banget gitu ya. Nah, leader tadi sudah jelas di sini ya peran-perannya. Seperti companion, coach, trainers. Jadi bimbing anak buah Anda. Lalu berpikirlah bergaya dengan membangun tim secara rasional. Tadi jelas ya. Speak with data. Nah, ini bermain dengan rasional Anda dalam komunikasi. Lalu apalagi? Pendekatan emosional. Mampu membujuk. Mengasihi. Mencintai tim Anda. Anda punya cinta. Anda punya kebahagiaan di situ. Penting banget ya secara emosional. Penting. Dalam pendekatan kita dalam tim. Jadi hati kita diberikan dan juga bisa kita diberikan juga. Nah, inilah gaya kita memimpin dalam smart teamwork-nya, gitu ya. Dan ini dibentuk ulang-ulang misalnya. Oke. Nah, cara tim memimpin seperti apa? Banyak ya. Mampu menjelaskan apa yang dikatakan anggota, jelaskan yang baik, semua bisa komunikasi dalam coaching counseling ya. Bisa memeriksa, mengecek kembali tentang timnya. Jadi diverifikasi. Memberikan pujian. Biasa. Kan? Wah, kamu keren banget hari ini. Target tercapai. Keren banget. Gitu ya. Lalu bisa mengembangkan kontribusi peserta kita ya. Kita hargai mereka. Karena apa? Tadi kan ada PR buat kita ya. Setiap anggota tim, dia harus mampu menemukan masalah. Kedua, mampu menemukan potensi masalah. Ketiga, mampu melihat peluang-peluang improvement. Keempat, mampu melihat peluang-peluang bisnis. Terus kontribusi kita minta. Tagi terus ya. Lalu energi timnya. Diskusinya, interaksinya. Speak with data. Jangan lupa ya, misalnya, kita di tim itu hindari bicara gosip atau bicara opini. Opini kita bangun nanti waktu kita bermain dengan brainstorming. Boleh-boleh, tapi dibatasi kalau buat saya. Gitu ya. Lalu bagaimana kalau kita nggak setuju? Nah, bersedia berbeda. Perbedaan itu harus kita hargai. Yang penting apa? Ada data. Kita profesional. Speak with data. Menjadi pendamai, penengah kalau ada perdebatan yang nggak jelas. Gitu ya. Nah, menghubungkan sama-sama di sini, merubah proses kerja grup kita boleh ya, dan kemampuan menyimpulkan. Nah, ini penting banget sekarang ya. Nah, dalam tim ini, wow, ini dalam tim harus keren ya, dengan baik. Nah, kita lihat nih ada videonya nih, coba kita lihat video apa ya. We'll be right back.
Oh no. I'm lost! Where's the line? It just went away. What do I do? Help! I'll be stuck here forever. Do not panic. Do not panic. We are trained professionals. Now stay calm. We are going around the leaf. Around the leaf? I don't think we can do that. Oh, nonsense. This is nothing compared to the twig of 93. That's it. That's it. Good. You're doing great. There you go. Watch my eyes. Don't look away. And here's the line again. Thank you. Thank you, Mr. Soil. Good job, everybody. Oh, my. There's quite a gap, Mr. Soil. Shouldn't we tell the Queen? I don't think we need to involve the Queen in this. She's got enough on her plate already. Training her daughter. Oh, yes, Princess Ada. The poor dear. Nah, teman-teman, kita belajar tadi ya. Dalam bangun tim itu ternyata gimana tadi? Berjalan, ada masalah muncul. Lalu apa dilakukan? Leader datang. Nah, jangan lupa leader itu peran leader ya. Memberikan semangat karena dia pasti lihat dari atas, melihat semuanya. Tetap, don't panic. Masalah itu biasa. Nah, saya datang sebagai leader, memberikan solusi. Nah, karena kan tim biasanya tuh sering langsung storming, ribut, heboh gitu ya. Nah, leader jadi penengah, berikan inspirasi baru, menyemangati baru, supaya mereka bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada. Nah, itu menjadi tim. Nah, oleh karena itu, tim di sini harus jelas ya, clear ya, yaitu Anda wajib mengenali tim Anda. Harus tahu siapa tim Anda. Tadi udah ada PR-nya ya, bikin matriksnya, kompetensinya, dan seterusnya. Anda kenalan, membangun, jadi kenal, jadi teman, jadi sahabat, jadi pacar, tanda kutip, makin kuat relasinya, dan terakhir jadi keluarga. Nah, disinilah disebut membangun trust, membangun relasi kita. Nah, ini yang disebut pentingnya kita masing-masing pihak berusaha engage. Nah, disini nanti akan diuji level engagement kita di mana nih? Sudah sampai level di sini nggak ya, seperti keluarga? Nah, ini yang tinggal dibuat berbagai parameter-parameter yang digunakan, gitu ya, seperti itu. Nah, ini Anda wajib memeriksa ya, grade Anda dalam tim sudah seperti apa levelnya. Nah, ini penting untuk sekalian ya. Nah, ketika sudah tahu gimana caranya, ya ini bangun kesamaan. Apa yang sama? Nah, data yang tadi, ya dari database kita gitu ya. Apa yang kita bangun? Yang sama, yang sederhana adalah kita tim yang keren, sudah jelas visinya, sudah jelas misinya, sudah jelas targetnya, sudah jelas strateginya. Itu menjadi platform kita. Oke, pribadi kita berbeda-beda. Yuk bangun kesamaan. Mari kita bangun keakraban. Dari tahu, kenal, jadi teman, jadi sahabat, jadi tanda pacar, jadi keluarga. Kita family. When family kita. Kita kan tumbuh. Nah, ini proses jelas ya. Apa saja yang sama-sama yang dibangun. Gitu ya. Nah, ini harus ada poin-poin. Jadi bukan sekedar omongan gitu ya. Gimana prakteknya? Gitu kan, bangun kesamaan. Contoh paling gampang. Piknik bareng. Atau makan siang bareng. Atau makan gorengan bareng. Nah, itu contoh-contoh bangun sama. Suka ya, enak ya. Bisa gorengnya ya. Nah, setelah dapat situ, sesuaikan pacing-nya. Baru bicara leading-nya, memimpinnya. Jadi, tim kita itu semuanya dasarnya jelas. Semuanya bisa saling percaya. Nah, dari sinilah kita mampu berkomunikasi dengan baik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sekalian? Ada Bapak dari Bapak Anhar. Iya. Bagaimana cara mengetahui dan mengukur bahwa mindset teamwork sudah sesuai dengan visi dan misi perusahaan? Bagaimana cara mengetahui dan mengukur bahwa mindset teamwork sudah sesuai dengan visi dan misi perusahaan? Oke. Kalau bicara mengukur, nah berarti kan Anda membuat standar. Gimana caranya? Nah, caranya Anda bersama tim, ya perusahaan gitu ya, membuat research. Researchnya apa? Apa saja kata-kata negatif yang sering beredar di company kita? Sepakati dulu. Apa kata-kata negatif yang beredar di company kita? Kedua, apa perilaku negatif? Nah, udah tindakan tuh ya. Yang kita lihat di tempat kerja kita. Apa saja kebiasaan bisa negatif yang sering kita lihat. Ini tulis ya. Lalu dibuat prioritasnya.
ya jelas ya, gimana pandangan dia terhadap visi misi perusahaan kita juga, percaya nggak dia? Nah itu dilihat ya. Lalu apa bentuk verbal yang sering muncul di pekerja kita? Contoh nih, ternyata di tempat kita, kerja kita, karyawan kita banyak yang setiap ada perintah baru, pekerjaan baru, selalu menolak. Alasannya tidak bisa. Misalnya kata-kata tidak bisa, Anda ingin hilangkan. Gitu ya. Nah, kita lihat nih, berapa banyak di karyawan kita yang sering mengatakan tidak bisa. Itu disurvei, bisa dilihat. Gitu ya. Nah, itu misalnya hal-hal perilaku-perilaku atau kata-kata atau tindakan yang bisa nanti menghambat visi-misi. Nah, biasanya company-company itu membuat yang namanya lebih detail ya. Setelah punya visi, punya misi. Tahap ketiga, punya namanya value, nilai-nilai. Setelah punya value, nanti ada bentuk activity-nya. Lalu keempat, membuat namanya behavior, pedoman perilaku. Atau attitude dulu. Lalu belum lanjut baru bicara tentang pedoman perilaku. Nah itu kita buat identifikasi apa poin-poinnya, bentuk-bentuk activity-nya, lalu apa standarnya, alat ukurnya. Lalu kita survei, kita cek, kita lihat. Seperti itu kira-kira Pak Anhar yang biasa lakukan. Oke, berikutnya ada lagi? Ada Pak. Sejauh mana leader masuk atau influence ke team member kita jika perform dia naik turun yang terkait urusan personal atau pribadinya? Oke. Bagaimana leader? Nah, memang kalau urusan pribadi, inilah pentingnya kita mendoktrin. Pentingnya kita mengcoaching anak buah kita. Jelas ya. Apalagi di sini performance-nya turun gara-gara urusan pribadinya. Dia itu terkait dengan keluarga kah? Terkait dengan pribadinya dia seperti itu ya. Nah, memang kita tadi kan ada 5 step ya dalam membina tim kita, membujuk, mempengaruh. Jadi kita punya kesempatan masuk dengan cara program coaching counseling. 5 activity kita, 5 peran kita. Peran pertama sebagai coach. Anda mesti bertanya, kenapa Anda kok terinfluence oleh masalah pribadi Anda. Jadi di coach, diajari di situ ya, ditanya-tanya. Lalu kalau nggak ngerti, dia di coaching. Di training. Itu bedanya coaching training ya. Kalau coaching tinggal bertanya, kalau training diajarin. Gimana Anda bisa membedakan urusan pribadi sama urusan profesional. Kalau nggak mempan juga, turun lagi Anda sebagai motivator. Berikan semangat. Ya. Keempat, Anda sebagai konselor. Bicara dari hati ke hati. Itu step-stepnya. Gitu cara kita masuk ya. Lalu yang kelima, terakhir Pak. Influencing dan doa. Mari kita doakan. Mari kita berdoa buat kamu. Makanya tadi kan pentingnya kecerdasan spiritual. Saya doakan kamu, apakah kamu masih layak atau enggak di sini. Atau Anda memang cocok di perusahaan lain. Mari kita doakan. Setelah kita berdoa, kita terus amati perilakunya berubah enggak? Kalau tidak berubah, kita kembalikan ke HRD. Ya, kita sudah membina dia, mengcoaching, mentraining, memotivasi, mengkonseling, mendoakan, itu convenient. 5 aspek. Kalau enggak, kembali ke HRD. Kita sudah membina, gitu ya. Oke, ada lagi berikutnya? Ada, Pak. Mengapa dalam tim harus ada storming? Padahal akan lebih baik jika tidak ada storming di dalam tim. Dan lebih efektif dan serta efisien jika kita bisa menghindari storming. Ya, teman-teman, tadi saya jelaskan ya. Modelnya Trackman ini masih berlaku sampai sekarang. Dan itu diakui. Justru storming itu kan ada itu ya, keributan, ada apa? Ada masalah. Ada potensi masalah. Ada, jadi storming itu bisa terjadi karena apa? Jadi tadi batasi ya, storming di sini bukan urusan pribadi ya. Kalau pribadi ya berat gitu kan ya. Storming terkait dengan bisnis proses kita. Contoh, Anda mampu menemukan masalah baru. Menemukan apa potensi baru, potensi masalah. Melihat peluang-peluang. Itu aja sudah membuat kita storming. Ribut nanti. Standarnya ini nggak cukup di sini nih. Kita biasanya makan tempe, kita ingin makan daging ayam. Naik standarnya. Akhirnya gimana caranya dapetin daging ayam? Beli daging ayam. Nah, ini kan storming. Ribut. Artinya apa? Dalam rangka naikin standar kita. Nah, storming itu biasa. Makanya saya tadi katakan, kalau nggak ada storming itu berarti tidak ada dinamika dalam tim Anda. Makanya ada dinamika tim. Dinamika tim itu yang keren apa? Targetnya terus dinaikkan. Terus ditarik dia. Makanya storming itu pasti terjadi. Jadi begini, teman-teman begitu hari ini sudah perform,
Nah, target tercapai. Pasti kan ada kan, setiap tahun kan selalu ada pak target baru kan? Pasti ada kan? Nah, kalau nggak ada target baru, buat saya aneh company-nya gitu ya. Karena apa kan gaji nambah gitu ya. Nah, makanya pasti setiap tahun minimal setahun sekali pasti ada storming. Ada target baru. Nah, itu membuat ribut semuanya kan heboh. Aduh, target naik. Nah, itu biasa. Justru ada keributan itulah terjadi namanya gesekan-gesekan yang menarik buat kita. Jadi, storming itu harusnya terjadi. Dan bahkan apa? Diciptakan. Storming, kehebohan membuat nanti akan teruji siapa yang terbaik. Siapa yang berkualitas. Tapi sekali lagi ya, ingat saya batasi, stormingnya ini terkait dengan bisnis. Kalau terkait dengan pribadi, perilaku tadi kan ada kewajibannya. Oh, perbedaan kepribadian dia pelajari, makanya penimbang database kepribadian orang lain. Gitu kan ya. Kenali siapa dominan. Nah, di situ jangan sampai kepribadian ini menjadi problem storming kita. Hindari. Hindari juga yang namanya gosip atau opini ya. Oke, seperti itu. Ada lagi yang lain? Oh nih Pak Wis Hermawan ya. Pada umumnya proses membangun tim dari forming sampai performing membutuhkan waktu berapa lama? Dan bagaimana agar tim selalu perform tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan walaupun tim ganti anggota? Luar biasa ya. Jadi berapa lama? Tergantung parameter yang Anda mau capai. Misalnya Anda ingin targetnya nih dalam situasi normal nggak pandemi aja targetnya 1 triliun untuk penjualan. Dan Anda tahu logikanya kan? Sudah tahu di mana sumber-sumbernya. Jadi jangan lupa, selalu berbasis data. Nah, jadi mengukurnya sederhana saja, harus melalui survei Anda. Survei database-nya seperti apa, lihat pengalaman-pengalaman bisnis kita seperti apa, sehingga waktu tim itu dibentuk, tim baru gitu ya. Nah, ini biasanya sebulan masih aman-aman, tapi pas bulan kedua mulai ada storming, karena sudah mulai ada targetnya mulai muncul. Muncul targetnya. Muncul perbedaan-perbedaan kepribadian seterusnya. Gitu ya. Nah, berapa lama saya tidak bisa menentukan, tidak secara waktu. Tergantung teman-teman. Kalau dalam situasi pandemi ini, memang di pasar cepat. Nah, cepat ya. Kalau nggak adaptasi, ya mati. Cepat gitu ya. Contoh tadi saya ceritakan ya. Warung Tegal. Dalam waktu 6 bulan, 10 ribu tutup. Ada storming, nggak bisa disesuaikan, nggak punya kemampuan ke sana, tutup. Banyak company-company, hotel-hotel banyak tutup. Bapak Ibu boleh cek. Itu biasanya begitu ada pandemi gini semua ribut kan ya. Tapi ributnya ribut gimana ya kalau buat saya itu nggak berbasis data, bermainnya opini, gosip gitu ya. Nah kalau tim Anda keren, langsung dia research. Apa sih yang membuat akan berdampak kepada bisnis kita akibat dari pandemi ini? Nah, Anda melakukan identifikasi di situ ya. Lalu bagaimana caranya kita bangun tim? Apakah ini tim cocok atau mesti berganti tim? Gitu ya. Nah, itu diperiksa. Jadi, sekali lagi, kalau ada tim baru juga masuk, tinggal tergantung. Tim Anda yang Anda masukkan di situ sudah standar atau tidak? Nah, Anda yang mesti tahu, ngecek. Makanya ada performance test-nya gitu ya. Begitu. Kira-kira gitu teman-teman sekalian. Wah, ada lagi. Bagaimana mengatur atau mendidik tim yang sulit menerima perubahan? Perubahan target atau rules kerjanya. Nah, mendidik itu ada proses tadi kan? Bisa jelaskan ya. Mengcoaching, mentraining, memotivasi, mengkonseling, terakhir mendoakan. Kalau sudah step ini Anda lakukan, nggak ada perubahan, kembalikan ke Sang Maha Kuasa Penentuan, HRD. Sudah, clear kan ya? Jelas ya, jangan dibiarkan. Kalau nanti Anda biarkan, enggak. Tapi jangan lupa ya, Anda punya kewajiban mengcoaching, mengkonseling. Itu kewajiban Anda. Kalau sudah laku, kewajiban Anda tidak lakukan membina, ya sudah terakhir kembali ke akhirnya. Berarti ini orang ini tidak perform. Tidak standar, tidak sesuai dengan tadi database kita. Gitu ya. Lalu apakah kiat treatment khusus untuk selalu, apa dari Damiu ya, adakah kiat treatment khusus untuk selalu bermindset positif terhadap segala sesuatu? Nah, inilah yang dibuat ya, mindset positif itu tergantung kita pribadinya. Tadi saya katakan potensi kita ada, itu negatif. Hari ini ada positif, besok jam berikutnya belum tentu positif. Bisa negatif? Bisa. Karena ini otak kita bermain bebas ya. Stimulasinya itu ada negatif atau positif. Jadi pertama adalah menurut saya supaya positif, ya kendalikan input Anda. Stimulasi dalam otak Anda. Lalu kedua, kendalikan diri Anda sendiri. Itu dilatih.
Contohnya apa? Itu kalau Anda menuju puncak di daerah sebelah kiri itu ke arah Gunung Gelis, itu ada banyak lokasi-lokasi meditasi. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk latihan apa? Mengendalikan pikiran. Ada di situ tuh, latihan meditasi. Tapi kalau buat saya sebenarnya, Anda mengakui dengan sadar bahwa diri Anda ada potensi mindset negatif. Sadar mengakui itu. Kedua, nah, jangan lupa ya, percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubah itu semua. Kalau Anda memang punya kecerdasan spiritual Anda dengan baik, mohon Tuhan ikut mengendalikan pikiran kita supaya tetap positif. Kalaupun ada intervensi stimulasi negatif, mampu saya menerjemahkan. Nah, ini penting juga ya, dalam otak kita ini punya database positif. Ketika ada stimulasi misalnya, contoh, ada yang mengatakan kita bodoh. Lalu saya punya kamus. Kalau ada kata bodoh muncul, maka ini sinonimnya adalah menolong saya untuk berkembang. Nah, tapi kalau Anda nggak punya database di situ, nggak ada kamusnya menjawab, gitu ya, akan Anda terjadi, yaitu Anda shortcut. Balas, ya, kalau kamu Bapak bilang bodoh, saya, Anda pun bodoh. Karena guru saya Anda sebagai atasan. Nah, itu berarti dua-duanya bodoh. Ngapain? Nah, itu yang pentingnya di otak kita ini disebut ada bank data. Bank data, tergantung Anda belajar seperti apa. Jadi, stimulasi sekali lagi dari luar itu stimulasi bebas. Sekali lagi ya, dari luar lingkungan Anda itu stimulasi bebas. Mau dari media sosial, kan ada semua itu bebas. Tergantung Anda memanage-nya. Maka disebut ini manage your mind set jadi dengan baik. Mudah nggak? Enggak. Pertama adalah latihan mendekatkan diri pada Tuhan. Pertama. Kedua, latihan visualisasi. Ketiga, latihan sugesti. Self-talk dengan baik. Saya orang baik, saya positif. Segala pikiran negatif saya akan buang jauh-jauh. Saya berikuti. Nah, terakhir, kalau nggak bisa juga, nah ini ada teknik menggunakan karet. Ini pakai karet ya, Pak. Ini karet galang merah nih. Galang merah. Ini bukan penemuan saya ya. Ada seorang dokter juga. Pakai karetnya, begitu muncul negatif, jepret. Jepret. Pertama, tugasnya apa? Ngingetin kita. Johnson, sadar ya kamu sudah terjebak mental blocking. Nyebut. Misalnya tadi kan Anda sudah menyebut nama Tuhan. Kok nggak mempan juga ya? Jepret aja kok mempan. Cepret-cepret gitu ya. Nah, ini kan stimulasi. Tadi kan stimulasi kita masuk melalui panca indera kan? Mata, telinga, hidung, mulut. Ya lawan lagi dengan stimulasi kita gitu ya. Itu teknik yang dikembangkan dalam hipnoterapi. Karena saya juga master di bidang hipnoterapi dan juga NLP gitu ya. Nah, yang pakai seperti itu. Ya kan begitu ya. Lalu apa lagi nih? Bagaimana kita menyingkapi jika dalam teamwork ada satu orang yang kurang dapat menempatkan diri dengan baik? Padahal jabatan sudah manajer. Beliau kadang mengambil keputusan yang instan yang malah membebani departemen lain. Terima kasih. Nah, ini kalau begini memang harus diskusikan ya. Tadi kan teamwork ada terkait dengan atasan, dengan rekan kerja, dengan bawahan. Nah, ini lagi-lagi dibuat tadi ya, norning. Anda kan sekarang ini ributnya, jadi bermasalah gitu kan ya. Berarti jadi storming. Cepat-cepat bangun namanya norming. Apa norma-norma yang kita bangun? Nah, kalau dia nggak mau ngikut, ya sudah. Belajar apa tadi? Kalau udah seperti itu, ya sudah. Belajar apa tadi? Omongan saya, secara spiritual, forgiveness and forget it. Forgiveness and forget it, ya sudah. Kalau itu dia pengambil yang paling tertinggi gitu ya. Nah, pelan-pelan kita secara cerdas memberikan masukan. Pak, kami baru ikut training, Pak. Teamwork. Tahapannya, Pak, mau tahu, Pak, ada forming, ada storming, ada norming, ada performing. Dan saat ini kita lagi storming dengan Bapak nih, Pak. Karena Bapak seperti ini belajar keterbukaan. Tadi kan ya, kemampuan problem solving kita. Nah, terima kasih. Sesuai visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan kelas dunia. Apakah standar teamwork untuk menjadi perusahaan kelas dunia? Pertanyaan ini, oke. Jadi, bagaimana supaya kita kelas dunia? Nah, kelas dunia tergantung Anda. Kira-kira what class company itu, kalau Japanese company ada 3 variabel. Ya, variabel ya. Variabel pertama itu biasanya tentang budaya, culture. Nah, culture dia jelas menggunakan namanya disiplin. Dan menggunakan tools, namanya toolsnya jelas, yaitu toolsnya 5S atau 5R. Nah, itu contoh Japanese company. Dulu kan saya diasahi, jadi tahu. Yang kedua, nama sistem, bangun sistemnya. Sistem itu minimal ada 3. Strategic sistemnya, yaitu Jepang menggunakan 3C model. Lalu, manajemen sistemnya, dia menggunakan PDCA. Lalu sistem komunikasinya menggunakan
Forenso, misalnya gitu ya. Baru bicara tools-nya, tools pendukungnya. Semua itu melengkapi gitu ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan untuk mencapai kelas dunia, ya definisikan dulu aja apa culture yang mana bangun. Tadi kan ada belief-nya, ada value-nya di situ. Ada budayanya, ada attitude-nya, ada pedoman perilakunya di situ. Harus jelas dan dijabarkan dengan detail. Yang kedua, sistem. Sistem itu menentukan juga. Nah, ya. Baru sistem kuat di situ. Apa yang SOP-SOP yang digunakan. Lalu tools-tools mendukungnya. Kira-kira begitu. Baik. Teman-teman, ini 5 menit lagi saya selesaikan materi saya terakhir ya. Terima kasih, pertanyaan-pertanyaan bagus. Nah, jadi komunikasinya di sini udah jelas ya. Teman-teman punya PR, membangun tim itu nggak sembarangan. Jadi teman-teman Anda melihat ya persamaan dan mulai berkomunikasi. Nah, berbicara di sini ya. Nah, yang perlu kita waspadai tadi, saya menyampaikan berulang-ulang, ketika Anda berkomunikasi, speak with data. Ini mengurangi storming yang nggak penting. Kalaupun ada storming, stormingnya data, fakta. Tapi kalau stormingnya gara-gara gosip, aduh, menyakitkan sekali. Nggak penting. Langsung tegas. Anda bergosip. Ini bukan tempatnya. Tim kami, tim yang speak with data. Yang kedua, opini. Kamu menyampaikan perasaan kamu, nggak suka, nggak apa. Ini bukan tempatnya adu perasaan. Di sini adalah speak with data. Rasional. Rasional yang dibungkus dengan emosinya, keren gitu ya. Makanya fakta data ini kan bentuknya jadi verbal, jadi pesan. Makanya pesannya kan harus dibungkus dengan bahasa-bahasa emosi yang tadi keren-keren, emosi bahagia, emosi cinta. Jadi fakta itu Anda bungkus pesannya dengan informasi komunikasi yang sangat emosional. Wah, itu keren kan ya dibungkusnya. Nah, baru juga secara visualnya kuat juga. Makanya ditulis. Makanya ketika ada ide-ide, wajib ditulis. Ya misalnya. Nah, ini ada pengirim, ada penerima, ada media yang digunakan. Pakai ya. Nah, saya suka kalau komunikasi formal itu, tulisan. Begitu ada bentuk-bentuk proposal itu lebih keren. Daripada verbal langsung, bahayanya apa? Karena verbal itu ada opini, ada gosip. Ini sering menjadi sumber konflik kita. Gitu ya. Lebih baik kalau ada perusahaan di tim, semuanya tulis, lalu diskusikan, suruh baca lu masing-masing, lalu komen. Silakan. Seperti kita naruh di Facebook atau di Instagram, silakan komen. Oh, gitu ya. Ada tulisan dulu ya baru di komen. Nah, baru penerima kita jangan lupa ini ada kondisi berbeda. Hati-hati di sini waktu Anda bangun tim Anda. Nah, baru ada perlu feedback. Nah, di sini nanti proses kita mempersuasi atau menginfluence ini harus ada kejelasan dalam melakukan feedback. Itu penting banget ya. Pastikan ya tim Anda. Kalau tim-tim, karena saya ada dalam dunia militer, orang tua saya, jadi gini nak, kalau dulu kita memperang, menembakkan dari meriam gitu ya, jadi kami yang di lapangan, orang-orang Kopassus gitu udah duluan, udah tahu, surut sekian, tembakan, wah nanti baru ada dua feedback ya, oke ulangi, udah baru tembak, bam gitu kan ya, pakai meriam kemana, jadi ada komunikasi feedbacknya, jadi kejelasan di sini ya. Nah, oleh karena itu, tim itu akan berubah ketika Anda jelas menyampaikannya, membungkus dengan jelas, tim pembungkusnya gitu ya, dan juga ketersediaan sarana-prasarananya dan juga relevan buat tim Anda. Nah, di sini terjadi yang namanya proses membangun tim dalam proses komunikasi. Oke, teman-teman sekalian, itu materi trainingnya. Apakah ada pertanyaan? Masih ada waktu 10 menit lagi. Silakan mau bertanya. Jadi, dalam 2 jam, udah dapat dong ya. Semua-semuanya. Nah, nanti jangan lupa ya prioritas lagi. Nisa, gimana ya nilai-nilainya? Berapa nilai tertinggi ya? Sudah ketahuan belum, Nisa, hasil dari prioritasnya tadi? Ada yang 90, Bapak. Yang paling rendah? 10, Bapak. Oke, ada 10. Berapa persen yang di atas 80? Ada banyak? Rata-rata 7, Bapak. 70? Iya. Oke, bagus dong, gitu ya. Nanti habis ini tes lagi ya. Nanti tes lagi, proses lagi. Anda kerjakan lagi, harusnya target 100. Gitu ya. Nah, buat siapa? Baik, ada pertanyaan untuk kalian? Nah, jadi hari ini 2 jam Anda telah mempelajari dan juga dites juga. Jadi lagi-lagi silakan ikuti terus di public, jadi di training kami, free training kami, setiap minggu ada training kami.
ikuti dan selalu dites gitu ya. Nanti Anda bisa lihat di juga di YouTube kami, dan juga ada program-program training kami secara publik yang diskon 50% maupun yang berbayar. Training kami di Jusemnis ya, setiap hari itu ada 5 training berjalan. Gitu ya. Setiap minggu bisa ada 20 training berjalan sekaligus. Nah, teman sekalian ya, jadi ikuti training di Jusemnis ya. Sekali lagi terima kasih teman sekalian sudah boleh terlibat, bertanya, berdiskusi, walaupun 2 jam, kita sangat keren, dan PR Anda banyak. PR Anda banyak. Jadi mohon maaf ya, kalau dikasih PR, jangan lakukan. Dan jangan lupa ilmu ini tolong dibagikan kepada teman-teman yang lain. Sekali lagi dari saya, cukup sekian kesimpulannya adalah, kesimpulannya di sini pertama adalah membangun smart teamwork mulai dari proses pembentukan. Nah, forming, sudah disiapkan database-nya, matriksnya, skill-nya, kompetensi seterusnya. Kemudian kelola, kedua, mengelola dinamika konflik, storming-nya. Jadi ada konflik pasti ada. Justru tadi saya simpulkan kalau nggak ada konflik, nggak ada storming, aneh timnya. Nggak ada dinamis dia, gitu ya. Berarti standarnya biasa-biasa aja. Nggak keren. Oh, gitu ya. Baru ada, jangan lupa setelah storming, cepat-cepat norming. Buat standar baru. Kadang-kadang standar baru ini membuat storming juga. Gitu ya. Terlihat aja lah. Yang paling atas, mampu mencapai target kinerja kita, performing. Timbuk keren, gitu ya. Yang kedua, smart teamwork efektif dibuktikan dengan tercapai target kinerja secara individual maupun secara tim kita. Smart teamwork ini berpedoman dan disatukan pada common goal. Nah, ini tadi penting banget ya. Ribut boleh selama ada dalam konteksnya visi, misi, target, tujuannya su tim yang telah tersandarisasi. Membangun hubungan dengan orang lain pasti ada perbedaan dan potensi menjadi konflik, pasti. Dan tidak ada sikap profesional dan kedewasaan, pasti ada yang siap menerima ini. Dan terus bangun standar komunikasi dan berhubungan untuk membangun tim yang efektif. Jadi Bapak sekalian, demikian saya sudah boleh sharing pada teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman dan bermanfaat bagi pribadi Anda dan juga bermanfaat bagi perusahaan Anda yang ada di Indonesia. Salam sukses buat semuanya. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Silakan kembali kepada Nur, pada teman lain untuk foto bersama mungkin. Ya, baik Bapak Ibu semua, kita foto bersama, boleh diaktifkan dulu videonya. Ya. Di sini ada 2 slide, langsung saya. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Boleh angkat jempolnya atau gaya bebasnya. Ya. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Hanya jangan lupa ya, tanggal 24 September ikut training tentang adversity. Keren. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Yuk, sama-sama. Terima kasih Pak Johnson. Sama Bapak.